Bapak Ibu yang terhormat, acara akan segera kita mulai. Bang Kecil mencari makan hingga di atas pohon cemara. Salam sapa saya ucapkan sebagai awal pembuka acara. Yang kami hormati, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat, Rektor Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik, ketua, sekretaris dan anggota dewan guru besar, narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisforo, IPU dan Profesor Dr. M Suyanto MM, para wakil rektor, sekretaris universitas, para staf ahli rektor, para dekan dan wakil dekan fakultas Direktur dan Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Direksi Rumah Sakit dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dan Bapak Ibu Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di acara Inspirasi Usu dengan tema Transformasi Digital. Peran perguruan tinggi mempersiapkan super smart society 5.0 untuk Indonesia Emas 2045. Program ini diinisiasi oleh Rektor USU yang dikemas dalam bentuk seri diskusi, yang mendatangkan narasumber dengan berbagai macam latar belakang keilmuan, yang diharapkan menjadi wadah diskusi yang syarat informasi, serta menginspirasi setiap peserta yang hadir agar terus berkreasi dan menghasilkan karya serta ide-ide yang nantinya bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Acara ini juga bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyambut disnatalis USU yang ke-69. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Terutama nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara virtual ini dalam semangat sinergi dan transformasi menuju yang terbaik. Bapak-ibu yang terhormat, acara kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, kami persilahkan untuk mengambil sikap sempurna. Tchau. Persilahkan untuk kembali ke posisi semula, Bapak Ibu yang kami hormati. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan Rektor Universitas Sumatera Utara sekaligus launching program inspirasi usul kepada Bapak Dr. Muryanto Amin Esos, MSI. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai acara marilah kita senja untuk berdoa berpulangnya almarhum Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Gigi Triyabul eh yang baru meninggal pada Jumat hari ini pukul 00.14 WIB .00, di Jakarta. Marilah kita sejenak berdoa selaya menyampaikan kiriman itu. Doa dimulai. Selesai. Yang kami hormati Ketua Sekretaris Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat, Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, para sumber yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo Ibu, Ketua Dewan Pembina Ikatan Ahli Informatika Indonesia, Bapak Profesor Dr. M. Suyanto MM, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, para Wakil Rektor, para Dekan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Sekretaris Universitas, para staf ahli, Direktur dan Wakil Direktur, Sekolah Pasar Sarjana, dan pimpinan lembaga baik LP, LPPM, PP, Kepala Perpustakaan dan Kepala Pus PSI, Ketua Departemen Program Studi, Kepala UPT aturin Kerja yang ada di lingkungan PTS Utara. Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada acara eh, pagi hari ini. Pertama marilah kita tingkatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menghadiri acara daring diskusi yang akan kita dengarkan lagi nanti meskipun dilakukan secara daring kita berharap bahwa diskusi ini tidak mengurangi makna yang akan kita dapatkan dengan juga hari ini meluncurkan kegiatan diskusi rutin bulanan inspirasi USU dalam rangka Dies Natalis ke-69 Universitas Sumatera Utara yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1952. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati. Pagi ini kami meluncurkan sebuah program diskusi rutin yang namanya Inspirasi USU. Inspirasi USU ini kita harapkan bisa hadir untuk menjadikan memberikan semacam stimulus bagi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau -kegiatan tugas-tugas kita. Sebagai dosen, kita tetap punya fungsi melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi secara utuh, ya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tidak boleh hanya pendidikan saja, tidak boleh juga hanya penelitian saja, dan tidak boleh juga hanya pengabdian masyarakat saja. Tetapi itulah sebagai sebuah tugas kita secara utuh. Lalu kemudian juga sebagai pimpinan baik program studi, fakultas, rektorat atau kepala-kepala UPT -kepala lainnya, itu juga memiliki tugas untuk melakukan manajerial, aspek manajerial, memberikan pelayanan agar tugas tridharma yang dilaksanakan oleh para dosen itu bisa terselenggara dengan baik dan mahasiswa yang melakukan pembelajaran itu juga bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang perkembangannya adalah bahwa untuk bisa melaksanakan tugas rutin kita itu, kita memerlukan sebuah inovasi yang Uh, terus-menerus harus kita lakukan karena dunia begitu cepat berubah disrupsi yang artinya itu adalah uh, more than radical change dia bukan hanya sekedar untuk uh, sebuah perubahan radikal uh, yang kuat tapi juga bahwa kita size up downnya bahwa semua pekerjaan kita harus di sizing harus di dimudahkan harus diefisiensikan Nah, karena itu inspirasi USU akan berbicara mengenai aspek-aspek itu secara terus menerus. Pagi ini kita mengambil tema mengenai eh, digitalisasi. Di digitalisasi transformasi digital yang itu kita menganggap bahwa peran perluan tinggi mempersiapkan super smart society 5.0 untuk Indonesia Emas 2045. Digitalisasi ini menjadi sangat penting untuk mempermudah yang saya sebut tadi pekerjaan-pekerjaan utama kita. Sebagai eh, tempat orang belajar dan menciptakan pembelajar-pembelajar yang tangguh dan menumbuhkan para eh, pembelajar yang baik, maka semua yang ada di perguruan tinggi, baik itu dosen, kemudian tendik serta pengelola pendidikan tinggi itu harus bisa bertransformasi dirinya dari yang tadinya Analog menjadi digital tidak bisa lagi ditawar-tawar, karena ini membuat kita akan bisa memberikan layanan terbaik dan kemudian bisa diukur secara jelas apa yang telah kita kerjakan selama kita melaksanakan tugas dan kewajiban ini. Semua indikator-indikator yang ada di perguruan tinggi sekarang dilakukan secara digital. Kemarin, teman di distek sudah meluncurkan yang namanya aplikasi PAK (Selancar PAK). Itu sudah bertransformasi juga. Oleh karena itu, kita semua, indikator penilaian kinerja universitas itu sekarang sudah diukur dengan menggunakan alat-alat uh, teknologi digital. Oleh karena itu, kita tidak bisa berdiam diri sehingga kelas pun harus sudah menjadi digital. Nah, Pak, ada dua pembicara yang sangat hebat ini yang kita undang. Ada Prof. Uh, Marsudi Wahyu Kisworo juga, Pak Prof. M. Suyanto, Pak Prof. Marsudi akan menyampaikan milestone dari perkembangan dunia digital sampai ke Indonesia, dan kita berharap nanti Prof. Marsudi bisa menceritakan apa sebetulnya peran perguruan tinggi untuk memperbaiki dirinya, mentransformasi dirinya, agar bukan hanya masyarakat yang dituntut, lalu kemudian perguruan tinggi hanya bicara mengenai revolusi industri disrupsi dan seterusnya kalau perguruan tinggi sendiri tidak mempersiapkan uh, dirinya untuk berubah atau bertransformasi menjadi digital. Sedangkan yang kedua ada Prof. M. Suyanto akan berbicara mengenai praktik sharing experience pada kita bagaimana Amik Jakarta ini, Amikom Jakarta ini karena digital itu bisa memberi, memberikan nilai tambah kepada kampusnya sehingga kampusnya ini sudah bermain-main di saham-saham untuk dunia bisnis digital. Ya, seperti misalnya Betel Surabaya itu ciptaan dari Amik Amikom di Jakarta. Nah, ini yang perlu kita sebetulnya mendapat sebuah inspirasi, lalu bukan hanya sekedar inspirasi, tetapi inspirasi ini bisa kita terjemahkan, kita internalisasikan kepada diri kita untuk mengubah cara kita yang dari analog itu menjadi uh, digital. Setidaknya kita harus bisa, kalaupun memang ber, bermigrasi Anak-anak milenial bertransformasi menjadi dari analog menjadi digital setidaknya kita bisa menjadi yang disebut smart digital user, pengguna digital yang cerdas. Tidak meski meng create karena kalau mengkrit kalau saya ingat diskusi dengan para ahli ahli digital ini ada banyak stepnya. Ada yang hanya sekedar untuk membuat bacaan, membuat menginput data biar sederhana, tetapi ada disebut sebagai kecerdasan digital. Artificial intelligence, bagaimana seorang robot itu bisa merespon pembicaraan seorang manusia itu yang kita, sampai sekarang, belum saya sendiri, belum masuk akal. Kenapa bisa seorang robot merespon pembicaraan manusia ini yang perlu kita perhatikan? Jadi, Universitas Malah Utara secara internal akan mentransformasi terus-menerus dunia digital ini, sehingga proses pembelajaran lalu proses laporan pekerjaan dosen itu harus sudah digitalisasi. Ini sedang persiapan-persiapan karena semua indikator penilaian kinerja universitas sekarang harus dilakukan secara digital karena digitalisasi tidak bisa diakalakali atau kesulitan untuk bisa mengakalinya sehingga kita harus mempersiapkan diri kita baik sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan maupun pengelola universitas untuk bisa bertransformasi setidaknya menjadi Digital smart digital user itu yang saya sebut tadi transformasinya. Jadi, kita tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun itu akan menghadapi uh, dunia teknologi ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke sana. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Kalau kita ikut, kita akan lebih bisa menu menuai prestasi, me menghasilkan inovasi, dan kemudian terus berkarya untuk. Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada hal berkenan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya membuka pelaksanaan webinar pertama dalam rangka Dias Natalis Usu yang ke-69, 20 Agustus 1952 sampai dengan 20 Agustus 2021. Pada program studi diskusi inspirasi usul. Ini. Ya, luar biasa. USU selalu berkomitmen menghadirkan program-program terbaiknya demi tercapainya kemajuan ilmu pengetahuan dalam bingkai Transformation Towards The Ultimate. Tentu saja program inspirasi USU ini akan memberikan warna dalam perkembangan teknologi dan digitalisasi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, jika anak bungsu jadi kesayangan, si sulung selalu jadi yang pertama. Agar acara hari ini jadi kenangan, kita abadikan dengan foto bersama. Kepada Bapak Ibu, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya dan kami persilahkan kepada operator untuk men-screenshot layar Zoom-nya. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu yang terhormat, Acara Inspirasi USU Perdana kali ini akan berlangsung untuk mendengarkan pemaparan dari dua narasumber yang telah memiliki pengalaman luar biasa dalam bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Narasumber pertama kita adalah Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU. Beliau merupakan Ketua Dewan Pembina Ikatan Ahli Informatika Indonesia dan pernah menjabat sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia. Pria kelahiran Kediri 29 Oktober 1958 ini dikenal luas sebagai pakar bidang information technology. Bahkan ia merupakan profesor pertama di bidang IT di Perbanas dan juga saat ini menjadi ketua umum Asosiasi Pendidikan Vokasi seluruh Indonesia. Ayah dari tiga orang anak ini pernah mendapatkan gelar doktoralnya di Curtin University of Technology, Perth, Australia, di tahun 1993. Prestasinya dalam bidang IT tidak diragukan lagi sehingga beliau menyabet Indonesia, menyabat Indonesia IT Man of the Year 2020 di Economic Review serta kepiawaiannya dalam memimpin berbuah pada penghargaan Best Academic Leader in Asia, World Education Congress 2018. Narasumber kedua kita adalah Profesor Dr. M. Suyanto MM. Beliau merupakan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Pria kelahiran Madiun, 20 Februari 1960 ini adalah seorang pendidik yang juga dikenal sebagai entrepreneur. Ayah dua orang anak ini menyelesaikan pendidikan PhD di bidang manajemen di Iowa USA tahun 1998 dan gelar doktor ilmu ekonomi di Universitas Erlangga tahun 2007. Beliau juga seorang profesor dalam bidang strategic management, marketing dan e-business. Dalam karirnya, beliau banyak mendapatkan perhargaan dalam bidang film dan digital teknologi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pria yang dikenal sebagai pribadi yang tenang dan ramah ini juga memiliki segudang karya ilmiah dan karya tulis dalam bidang entrepreneur dan multimedia. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Profesor Dr. Opim Salim Sitompul, MSC. Beliau merupakan Wakil Rektor 4 Universitas Sumatera Utara. Beliau merupakan alumni sarjana Universitas Sumatera Utara, kemudian mengenyam pendidikan tingkat magisternya di jurusan ilmu komputer Fakultas Universitas Indonesia. Beliau menyelesaikan program doktoralnya di Department of Computer Science, Oregon State University USA di tahun 1993 dan di Department of Information Science, University Kebangsaan Malaysia di tahun 2005. Pria yang lahir tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 60 tahun yang lalu ini memiliki perjalanan karir yang panjang sebagai ahli teknologi informasi dengan menduduki berbagai posisi struktural yang strategis di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU. Bapak Ibu yang terhormat, kita sambut Profesor Opim. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator. Silakan Prof Opim. Baik. Terima kasih Ibu pembawa acara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagaimana yang sudah dihantarkan baik oleh Bapak Rektor, kemudian oleh Ibu Pembawa Acara telah memperkenalkan kepada kita kedua orang narasumber kita yang akan Mohon uh, maaf Prof. Opim, suaranya kurang jelas terdengar. Mungkin bisa dicek terlebih dahulu sebentar kalau gitu boleh dicek dites sekali sudah, lagi prof sudah boleh sudah keras sudah sudah prof oke jadi volumenya selalu dikecilkan <laughs> langsung ke kuping <laughs> maaf bapak bapak dan ibu ibu sekalian eh, pada pagi ini kita akan eh, melaksanakan eh, Seri diskusi untuk memberikan inspirasi kepada kita. Pada kesempatan ini, kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka Dies Natalis Usu yang ke-69. Tadi sudah diperkenalkan, saya akan mengulang sedikit saja, yaitu mengenai topik kita pagi ini yang pertama oleh narasumber kita Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU yang berjudul arah perkembangan teknologi digital. Dalam hal ini perkembangan teknologi digital tahun 2045 mendatang. Apa yang perlu disiapkan perguruan tinggi agar menjadi lembaga terdepan membangun digitalisasi. Kemudian kita akan lanjut saja mengingat waktu ini sekarang ini adalah hari Jumat. Jadi kalau kita di Medan itu bisa sampai pukul 12.30 baru sholat Jumat. Tapi saya yakin di Jakarta, kemudian di Yogyakarta, Pak Marsudi kalau tidak salah di Jakarta Pak, ya, Pak Muhammad, Prof Muhammad Suyanto di. Jakarta. Jadi kita usahakan supaya diskusi ini bisa kita selesaikan pada pukul 12. Nah, oleh karena itu topik yang kedua ini dari Profesor Muhammad Sianto berjudul bisnis digitalisasi di Indonesia. Ini akan menceritakan tentang pengalaman pemanfaatan digitalisasi perguruan tinggi sebagai bentuk komersialisasi. Jadi, untuk tidak memperpanjang waktu, diskusi ini akan kita bagi atas dua sesi. Sesi pertama itu pemaparan, kita akan buat berlanjut mungkin kita mulai dari Prof Marsudi, kemudian uh, mungkin jeda sejenak kita lanjutkan ke uh, Profesor Muhammad Suyanto, baru kemudian kita masuk ke sesi yang kedua uh, tanya jawabannya intinya sekarang ini adalah diskusi itu jadi kita akan gali sedalam-dalamnya uh, pengalaman dari kedua narasumber kita okay, untuk Menjadikan sumber inspirasi bagi kita dalam uh, melaksanakan inovasi, yang pada uh, akhirnya nanti kita inginkan, itu bermuara pada uh, komersialisasi, okay. sehingga memberikan uh, income generating okay. yang lebih kepada perguruan tinggi kita. Okay. Uh, untuk itu, uh, izin uh, Prof. Marsudi uh, di bagian yang pertama, kita persilahkan eh, kepada Profesor Mahyud Marsudi Soro untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan. Terima kasih, Prof. Opim. Sungguhlah harum bunga setangi dari Melayu sebelah barat. Assalamualaikum, selamat pagi, jabat erat penuh semangat. Waalaikumsalam berpesiar naik perahu, naik perahu di Danau Toba. Kuucapkan selamat tahun USU, semoga terus berbakti untuk bangsa. Yang saya Pak Rektor dan yang lain-lain, ini maaf karena tadi pembawa acaranya membuka dengan pantun, jadi saya biar nggak kalah saya pakai pantun juga. E, sebuah kehormatan bagi saya untuk hadir pada sesi hari ini untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kira-kira seperti apa sih teknologi digital di masa depan dan kemudian kira-kira kampus-kampus itu akan seperti apa peran ini izin saya sharing untuk screen saya bapak ibu sekalian jadi teknologi digital yang kita hadapi sekarang adalah sebuah disrupsi sebetulnya dalam kehidupan kebudayaan manusia kita sudah mengalami berbagai macam berkali-kali disrupsi salah satu contoh disrupsi yang paling fenomenal barangkali yang sangat terkenal adalah dalam bidang transportasi misalnya. Zaman dulu kalau orang transportasi kemana-mana naik kuda, makanya kalau kita nonton film koboi itu kan naik kuda ya, atau film-film kerajaan zaman dulu kemana-mana naik kuda. Nah, kuda ini eh, sehebat hebatnya kuda mau dibuat juga kecepatannya paling-paling hanya 40 sampai 50 km per jam. Sebesar-besarnya kuda hanya bisa dimuati oleh satu orang. Paling banyak bisa dua orang. Nah kemudian manusia waktu itu kemudian mencoba berpikir bagaimana meningkatkan agar kuda ini menjadi lebih hebat lagi, bisa mengangkut lebih banyak lagi, lebih cepat lagi. Maka ditemukanlah kereta kuda. Jadi kereta kuda ini mampu mengangkut lebih banyak, tidak hanya dua, mungkin bisa mengangkut empat orang, bisa mengangkut enam orang tapi kecepatannya ya begitu-begitu saja, paling hanya meningkat 10 km per jam. Nah, kemudian timbullah disrupsi besar waktu itu, yaitu ditemukannya mesin uap. Dan ditemukannya mesin uap itu mewarnai kemudian ditemukannya sebuah alat transportasi namanya kereta api. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, kalau kereta kuda hanya muat 4, 4 orang, 6 orang, kecepatannya hanya paling-paling 40-50 km per jam jalannya juga tidak bisa jauh karena kuda ini bisa capek. Dikantikannya kuda, kereta kuda dengan kereta api ini, maka membuat transportasi menjadi massal. Ratusan orang bisa diangkut sekaligus, kecepatannya lebih tinggi, jarak temunya lebih jauh. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat terjadinya diimplementasikan kereta api itu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada hilang. Contohnya, pekerjaan kuris kusir kuda tidak ada lagi pekerjaan tukang bikin sepatu kuda atau ladam, tidak ada lagi. Pekerjaan yang memberi rumput atau makanan kuda, tidak ada lagi. Pekerjaan memandikan kuda, tidak ada lagi. Dan mungkin ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lain, termasuk pekerjaan montir kereta kuda juga mungkin tidak ada lagi. Artinya disrupsi atau diperkenalkan diperkenalkannya kereta api ini telah membuat banyak pekerjaan hilang. Tetapi di sisi lain, Menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru yang tadinya belum ada, sebagai contoh, misalnya masinis kereta api. Masinis kereta api dulu belum ada, tapi dengan adanya kereta api, ada profesi baru, namanya masinis kereta api, ada profesi baru, namanya kondektur, ada profesi baru, namanya kepala stasiun, ada profesi baru, namanya teknisi kereta api. Dalam kebudayaan juga berubah. Kalau zaman kereta kuda dulu mungkin tidak perlu beli beli, beli karcis, tidak perlu perlu beli antri e, untuk naik kereta api, maka dengan adanya kereta api terjadi juga perubahan di dalam budaya kita. Budaya bertransportasi menjadi berubah, orang kemudian berdandan dengan lebih cantik ketika berpergian, -ber membawa makanan, kemudian antri ketika membeli tiket atau membeli karcis, kemudian juga antri ketika naik kereta dan sebagainya. Jadi di sisi profesi ada perubahan tapi juga di sisi kehidupan masyarakat ada perubahan yang sangat besar. Nah, paralel dengan itu Bapak Ibu sekalian, sama dengan itu, disrupsi yang dilakukan yang terjadi karena teknologi digital juga sama. Teknologi digital dengan segala kemajuannya telah merubah banyak hal, merubah budaya, merubah kehidupan, bahkan merubah bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, inilah yang namanya disrupsi. Jadi disrupsi ini bagi kita, bagi umat manusia bukan hal yang aneh. Bagi kita sudah terbiasa menghadapi disrupsi. Nah, tapi karena menurut Darwin bahwa manusia itu adalah uh, makhluk yang paling adaptable, paling bisa menghadapi perubahan, maka manusia akan selalu survive di dalam menghadapi perubahan apapun, termasuk perubahan digital. Ini perlu saya sampaikan karena banyak sekali yang sekarang orang yang yang takut nanti dengan digitalisasi semua pekerjaan diambil oleh robot akan ada pengangguran banyak manusia tidak bekerja dan sebagainya sebagainya ketakutan ini wajar sama dengan abad ke-17 dulu ketika ada di kereta api juga ada ketakutan ketakutan semacam ini tapi faktanya kehidupan manusia jalan terus kenapa karena manusia adalah makhluk yang paling bisa adaptasi dengan segala macam perubahan dinosaurus yang begitu besar saja tidak bisa survive yang jauh lebih besar dari manusia tidak bisa survive. Jadi manusia memiliki kekuatan yaitu beradaptasi dengan segala macam keadaan. Nah, mari kita masuk ke dalam dunia digital apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini terjadi perang dunia digital dalam semua aspek kehidupan. Dalam aspek perdagangan misalnya, kita lihat sekarang mall-mall pada tutup, kalah dengan perdagangan online. Bukan karena Covid Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum ada Covid pun sudah banyak mal-mal pada tutup karena kalah dengan transaksi online. Bank-bank banyak mengurangi pegawai. Di Indonesia itu bank-bank itu terus mengurangi pegawai. Di luar negeri ribuan orang diberhentikan dari pekerjaannya karena bank-bank bersaing dengan teknologi namanya financial technology. Di bidang transportasi juga demikian. Kita tahulah mungkin ya adanya transportasi online yang mulai mengalahkan transportasi tradisional di bidang pendidikan, nah ini Bapak Ibu sekalian karena sebagian besar di antara kita ini dosen, jangan kita lengah. Dua tahun, tiga tahun, lima tahun yang akan datang, kampus-kampus juga akan berhadapan dengan kampus-kampus digital. Kalau kita tidak siap, maka kampus-kampus yang terdiri dari bata dan tembok akan rontok, akan runtuh dengan kalah oleh kampus-kampus yang berbentuk jaringan dan server. Inilah kampus-kampus masa depan, Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak usah khawatir, Manusia selalu bisa beradaptasi. Saya ingin menunjukkan bagaimana perang dunia digital ini terjadi di semua aspek, antara institusi tradisional melawan institusi yang berbasis digital. Dan apa yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, Digital yang tadinya Exxon Mobil itu paling besar, yang punya ini ya. Ex besar dari perusahaan. Menyamai kira-kira bank, kalau bank setara dengan bank BNI. Sebentar lagi kita akan mendengar katanya gosipnya Gojek dengan Tokopedia akan menjadi satu. Ketika Gojek dengan Tokopedia menjadi satu dan kemudian IPO, diperkirakan nilainya itu akan menyamai bank terbesar di Indonesia. Jadi akan menjadi perusahaan yang kapitalisnya terbesar di Indonesia. Padahal kita lihat Gojek itu tidak punya pegawai, tidak punya motor, tidak punya mobil, Tokopedia tidak punya toko, tidak punya stok, tidak punya barang. Tapi nilainya ternyata jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang punya aset fisik. Nah inilah fenomena yang terjadi karena perang digital. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira kemudian bagaimana kita menghadapi itu? Apa sih yang harus diantisipasi oleh kita semua yang akan kita hadapi di masa depan? Teknologi seperti apa yang kita hadapi di masa depan? Etiker Ni mengatakan ada empat kelompok besar teknologi yang harus diantisipasi oleh dunia usaha, termasuk kampus-kampus, ketika mau berubah. Kelompok yang pertama adalah kemajuan di bidang konektivitas dan kema kemajuan di bidang computing power yang luar biasa. Yang kedua adalah kemampuan di bidang artificial intelligence. Tadi Pak Rektor sudah menyebutkan bagaimana AI nanti akan menguasai, akan menggantikan manusia semua. Yang ketiga adalah. Kema kemajuan di bidang interaksi antara manusia dengan mesin sekarang kita berinteraksi dengan mesin dengan menggunakan keyboard dengan layar ke depan mungkin sudah tidak perlu lagi mungkin tubuh kita akan menjadi bagian dari cara kita berinteraksi dengan mesin nanti saya akan ceritakan seperti apa dan yang keempat adalah ketika terjadinya transformasi dari sesuatu yang tadinya digital saja menjadi bentuk-bentuk fisik contohnya robot robot itu tadinya hanya digital hanya software. Tapi sekarang bisa diwujudkan dalam bentuk-bentuk fisik, kemudian printer tiga dimensi. Bagaimana dulu benda-benda itu kalau dicetak, itu harus menggunakan molding dan sebagainya. Sekarang cukup dicetak di print, tapi printernya tiga dimensi, tidak lagi print. Seperti kita kenal sehari-hari, kita lihat. Karena tadi dengan kompetisi power ini hal yang pertama adalah konektivitas. Jadi ketika kita mengalami teknologi konektivitas dari generasi pertama dulu, generasi pertama hanya bisa menelepon saja, generasi kedua bisa menelepon dan mengirim pesan SMS, generasi ketiga bisa mengirim pesan telepon suara maupun data tapi kecepatan rendah, generasi keempat yang sekarang kita gunakan itu bisa mengirim data dengan kecepatan sangat tinggi, tapi kita sekarang memasuki generasi kelima. Tadi disebutkan Telkom, saya 2019-2021 menjadi komisaris di Telkom, sekarang saya menjadi komisaris di Raja Wali Nusantara. Jadi kalau dulu ngurusi high tech, sekarang ngurusi sembako gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang tahu Raja Wali Nusantara itu yang punya kebun-kebun itulah ya, punya perkebunan, sawah, kebun tebu, pabrik gula dan sebagainya. Di Medan saya kira ada Raja Wali Nusantara juga ada di sana, termasuk anak-anak perusahaan. Nah, Indonesia sekarang masuk ke dalam era yang namanya generasi kelima. Apa sih hebatnya generasi kelima itu, Pak sekalian? Generasi kelima ini memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu kecepatannya 400 kalinya generasi keempat yang kita punya sekarang. Dengan flash disk. jadi nanti kalau generasi kelima ini sudah dipasang di seluruh Indonesia, ada tahun-tahun ini Telkom akan menggelar jaringan generasi kelima di lima di enam kota Medan, salah satu yang termasuk akan digelar generasi kelima ini. Maka nggak ada lagi orang bawa, bawa flash disk, kenapa? Karena download dari Google Drive, download dari cloud itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan bawa flash disk. Yang kedua adalah bandwidth-nya lebar. Saking lebarnya maka banyak sekali orang bisa berkomunikasi bersama-sama. Kita tahu dengan generasi keempat sekarang kan sering putus koneksinya dan sebagainya, nanti tidak ada lagi. Generasi kelima juga konsumsi baterainya jauh lebih rendah dibandingkan generasi keempat. Kira-kira seper 10 sampai 1 20 -nya. Jadi bayangannya nanti kira-kira gini, Bapak-Ibu lihat, Kalau kita sekarang ngejar HP kita itu sehari sekali ya tiap malam mau tidur gitu nanti mungkin seminggu sekali kita baru ngecas baterai kita karena generasi kelima itu menggunakan baterai yang sangat irit saya menggunakan saya kebetulan dapat hadiah ini HP generasi kelima tapi nggak bisa saya pakai di Indonesia uh, generasi kelima buatan Korea itu saya ngecasnya tiga hari sekali jadi tiga hari sekali baru perlu saya cas baterainya baru uh, saya pakai sehari itu baru habis 25 persen jadi konsumsinya lebih rendah Kemudian, nah ini dari enam ini saya mungkin langsung saya loncat saja. Yang penting lagi adalah mendukung namanya internet tektil. Internet tektil itu adalah internet yang bisa mengirimkan sens sensasi sentuhan. Kalau sekarang kan internet yang bisa dikirimkan adalah sensasi adalah gambar dengan indera mata, suara dengan indera telinga, sudah tidak bisa yang lain. Tapi internet tektil nanti dengan indera sentuhan kita bisa rasakan. Sehingga nanti dimungkinkan adanya misalnya operasi jarak jauh. Jadi ketika seorang dokter mengoperasi, dia bisa menggunakan sentuh, merasakan dia menyentuh pasiennya. Atau nanti kalau di kampus-kampus praktek gitu ya menggunakan uh, extended reality atau virtual reality, nanti mahasiswa itu kalau dia membongkar mesin gitu, dia bisa merasakan seolah-olah bisa membongkar mesin ketika dia membuka skrup itu ya dengan kunci itu dia bisa merasakan karena apa intratektal itu nanti akan menjadi karena dari 5G ini mungkin diimplementasikan. Dulu hanya ada di laboratorium. Bentuk sederhananya dulu mungkin kalau Bapak Ibu punya punya putra atau ponakan suka main game itu kan, kontrolernya kan bisa getar itu ya. Kalau kita mukul, terpukul gitu, kontrolernya bergetar. Nah, tapi sensasinya getar. Tapi dengan tactile internet nanti semua terasa sentuhan kita bisa kita rasakan mulai dari yang halus sampai yang paling kasar. Kemudian yang ke berikutnya lagi adalah latensinya rendah. Jadi delay antara sinyal dikirim dengan sinyal diterima itu nol. Kalau sekarang kan Bapak Ibu bisa merasakan, terutama para mahasiswa ya, kalau main game kita nembak sekarang karena ada delay maka pelurunya nyampe telat. Nah nanti tidak ada lagi gitu. Nah dengan adanya karakteristik ini maka berbagai macam aplikasi sekarang bisa dilakukan. Apalagi dengan adanya Internet of Things. Internet of Things ini telah memperkaya indera manusia. Manusia sekarang kan hanya punya indera lima, makanya namanya panca indera ya. Hanya lihat, mendengar, merasa, merasakan, kemudian mencium, merasakan, dan kemudian meraba. Tapi dengan adanya IoT, nanti bisa ada sensor macam-macam. Sensor untuk mengenai gas beracun, mengenai kondisi tanah, mengenai kondisi tanaman, dan sebagainya. Bisa dibuat. Saya dengan teman-teman membuat eksperimen pertanian untuk menggunakan IoT. Dengan sensor IoT itu kita bisa mengetahui apakah se -se -apa, tanaman padi atau tanaman tebu itu sedang haus atau tidak. Karena mereka tidak bisa bicara, tapi dengan IoT kita bisa mereka bisa mengirimkan sinyal lewat IoT sehingga kita tahu oh padi ini sedang haus maka perlu kita kirim air. Oh tebu ini memerlukan urea maka kita kirim urea. Untuk peternakan juga demikian. Kita tanam sensor IOT di telinganya sapi-sapi di Kabupaten Boyolali. Kemudian sensor IOT ini mengirimkan kondisi sapi tersebut. Mulai dari kalau sapi itu sakit kan sapi nggak bisa ngomong ya kalau sakit ya. Tapi kalau sapi itu sakit ya bisa di ini. Atau sapi itu kurang gizi bisa disensor dengan IOT. Atau sapi itu sedang birahi misalnya itu bisa mengirimkan sinyal lewat IOT sehingga banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia itu bisa di sense oleh sensor-sensor IoT bahkan dalam satu seminar saya bercanda mungkin suatu saat kita kan nggak bisa lihat makhluk halus ya yang bisa laku makhluk halus kan anak-anak indigo gitu ya kebetulan saya ini ketua dari Persatuan Anak-Anak Indigo Indonesia yang bisa lihat tuh anak-anak indigo saja tapi nanti mungkin bisa kita temukan bisa ada nanti sensor yang bisa lihat makhluk halus gitu ya manusia tidak bisa lihat tapi sensor bisa lihat nah inilah hebatnya IoT sehingga IoT itu menyebabkan sekarang semua device bisa tersambung ke internet. Bahkan diperkirakan nanti tahun 2025 itu jumlah penduduk manusia itu populasi dunia itu hanya sekitar 7 miliar, tapi sensor IoT nanti ada 50 miliar. Di sekitar kita ini sudah banyak. Di rumah saya saja, saya lampu-lampu saya menggunakan smart, lampu-lampu cerdas menggunakan IoT yang bisa bisa kontrol dari jam saya. Saya punya robot untuk ngepel, untuk ngurus rumah ini semuanya Menggunakan IoT yang bisa saya program dengan uh, peralatan HP saya, misalnya dia ya saya perintahkan ngepel kamar mandi, ngepel kamar tidur, kemudian uh, mesin uh, cuci piring di dapur, ya karena saya di rumah nggak ada pembantu, jadi akhirnya kita menggunakan teknologi untuk ngurusi rumah, termasuk mesin cuci dan sebagainya. Jadi sensor IoT ini akan ada di mana-mana, termasuk nanti di kampus-kampus untuk absensi. Kalau sekarang absensi, misalnya menggunakan tanda tangan, nanti tidak perlu lagi. Dengan menggunakan kamera yang memiliki kecerdasan, kondek ke IOT, maka mahasiswa kalau absen tinggal nyengir aja di depan kamera, maka dia dengan face recognition, maka bisa dikenali misalnya. Nah, IOT ini juga memungkinkan adanya dikembangkan. Di sebelah kiri ini adalah bagaimana apa traktor tanpa, tanpa sopir, ya, yang tanpa operator dia mengatur gudang, kalau video sebelah kanan bawah ini menunjukkan taksi atau kendaraan mobil tanpa sopir. Di Amerika sudah banyak. E, tahun yang lalu waktu saya ditugaskan ke California, saya bisa menikmati taksi Uber yang tanpa sopir. Jadi pilihannya kalau di sana bisa milih Uber itu pakai sopir atau tidak pakai sopir. Kalau tidak pakai sopir lebih murah. Cuma pakai dedekan juga karena nggak ada yang nyukir. Gitu. Tapi e, fakta atau eksperimen menunjukkan bahwa mobil-mobil tanpa sopir ini kecelakaannya hampir nol, hampir tidak pernah terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah teledor. Kalau manusia kan bisa ngantuk, bisa teledor, tapi kalau IoT sensor yang ada di mobil-mobil ini tidak pernah ngantuk. Kemudian yang lebih hebat lagi adalah di Eropa itu bukan hanya mobil-mobil taksi, tapi truk-truk dan bis-bis sudah -bis banyak juga tanpa sopir. Jadi truk-truk yang seperti ini dibuat oleh Daimler maupun Volvo yang bisa mengemudikan sendiri. Jadi kita lihat sopirnya tidak perlu pegang kemudi, maka si mobil ini bisa berjalan sendiri sesuai dengan arah yang dituju ke mana. Sensor yang kedua, kemajuan kelompok yang kedua adalah kemajuan di bidang artificial intelligence dan machine learning atau disebut analitik. Jadi kemajuan di bidang machine learning dan analitik itu luar biasa bapak ibu sekalian. Tadi Pak Rektor menyampaikan bagaimana kok kita bisa ngomong dengan mesin robot kok robot bisa mengerti

Is this your first time to China? Yes, uh, actually China is more beautiful than I imagine. China比我想象的更美丽。哈哈，中国的你还更漂亮。Nah, ibu sekalian, jadi bisa dibayangkan, uh, bukan hanya sekedar bisa mengerti, bahkan itu cuma terjemahkan. Dulu ada penerjemahan dengan Google Translate ya, tapi kan jadi bahan tertawaan itu karena terjemahannya kacau balut. Tapi dengan menggunakan mesin-mesin penerjemahan dari voice itu bisa menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan harganya enggak mahal Bapak Ibu sekalian kalau mau beli yang alat kayak tadi itu harganya di toko-toko online itu dijual namanya mesin instant translation atau uh, penerjemah instan ya. Harganya ratus 700.000 meskipun yang 700.000 hanya ter terbatas pada bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Kalau mau lebih lengkap lagi bisa download di Android kita di Play Store itu ada namanya Microsoft Translator atau penterjemah dari Microsoft itu bisa semua bahasa termasuk bahasa Arab jadi kalau bapak ibu nanti umur sudah dibuka itu nggak perlu belajar bahasa Arab kalau nawar-nawar tinggal ngomong aja ke HP kita pakai bahasa Indonesia nanti oleh dia diterjemahkan dalam bahasa Arab dia ngomong jawab bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nah inilah kemajuan di bidang AI yang menuju ke arah namanya kecerdasan buatan kognitif kecerdasan buatan kognitif itu adalah kecerdasan buatan yang kayak manusia seperti apa jadi kalau kecerdasan buatan yang tradisional itu adalah di program yang paling awal itu diberikan cara dan tujuan atau output itu namanya di program kemudian masuk ke namanya deep sangat pintar bisa belajar sendiri jantung misalnya saya punya smartwatch dia mendeteksi jantung saya, kesehatan saya semua dimonitor oleh dia dan kemudian dikirimkan ke dalam HP saya untuk dianalisa. Tapi nanti ke depan itu tidak perlu lagi mungkin kita pakai jam. tubuh itu ini khayalan ya, Iron Man ya. Seluruh tubuh kita menjadi alat untuk interaksi mata kita Berinteraksi dengan kamera, tangan kita berinteraksi dengan TV. Kemudian, CCTV, kemudian lampu dan sebagainya cukup dari smartwatch saya. Itu pun dengan suara. Jadi, kalau saya ingin menyalakan lampu depan, saya tinggal kritikan perintah suara untuk menyalakan lampu depan. Meskipun sekarang masih dalam bahasa Inggris, ya, bisanya ya, karena belum ada yang membuat. benda nanti akan punya kecerdasan. Bapak-Ibu -bapak sekalian, yang keempat, kelompok keempat adalah Alas ini belum dipasang baut, ini harus ke sana. Namanya Foxconn, itu Foxconn itu yang membuat Apple, MacBook, membuat uh, uh, Asus, membuat uh, apa, berbagai macam laptop merek-merek terkenal. Itu tahun ini, dalam waktu tiga tahun ke depan, akan menggantikan satu juta pegawai yang merakit laptop itu dengan robot-robot seperti ini. Sehingga nanti, tiga tahun yang akan datang, kalau kita datang ke pabriknya Foxconn, kita nggak lihat lagi ada sore-sore itu pekerja yang rame-rame keluar atau pagi-pagi rame-rame bikin macet jalanan masuk, nggak ada lagi. Kenapa? Karena pekerjanya robot semua yang ada di sana dan bekerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 365 hari setahun, tanpa perlu istirahat. Nah, uh, digital tuh physical transformation yang kedua adalah di bidang uh, ini, uh, robotik proses automation. Ini jadi tren bagus sekalian. Di berbagai perusahaan besar di internasional, termasuk di Indonesia, termasuk di tempat saya di Telkom sendiri, itu berbagai macam proses sudah dilakukan tidak lagi oleh manusia, tapi oleh robot. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi staff. Staff administrasi itu nggak perlu lagi. Kenapa? Bisa digantikan dengan namanya RPA. Nanti Bapak-Ibu yang ingin mendalami, silakan Google namanya Robotic Process Automation. Makanya tidak heran kalau Pak Presiden itu mengatakan suatu saat eselon 3 dan 4 itu nggak perlu lagi, bisa digantikan dengan RPA. Betul. Kenapa RPA ini adalah sebuah software yang cerdas yang bisa melakukan proses uh, sendiri tanpa perlu intervensi manusia. Tugas manusia nanti hanya mengambil keputusan saja. Nah ini uh, robot, tapi kalau tadi robot bentuknya fisik, kalau ini robot berbentuk software. Uh, di bidang konstruksi juga demikian. Ini adalah video sebelah kiri ini adalah bagaimana gedung dibangun tidak dengan bata, tidak dengan tukang, tapi dicetak, diprint. Jadi yang bergerak muter-muter itu -muter adalah printer tiga dimensi, tapi ukurannya gede banget, segede yang membangun gedung. Printer tiga dimensi itu ada dari yang kecil, membuat produk kecil-kecil, sampai membangun rumah seperti ini, ada namanya printer tiga dimensi. Di sini kita tidak perlu tukang sama sekali, semua dikerjakan oleh software dan printer tiga dimensi, sehingga bangunan ini bisa dibangun lantai dengan demi lantai dengan sangat cepat. Kalau dengan tenaga manusia mungkin perlu waktu enam bulan, dengan printer tiga dimensi itu satu malam gedung bisa dibangun. Jadi kalau cerita Sangkuriang dulu yang membangun apa candi apa eh, Sangkuriang eh, apa ratu eh, apa candi candi Prambanan itu eh, membangun candi seribu itu dengan satu malam bisa terjadi dengan 3D printer bisa dilaku bisa terjadi itu satu malam kita bisa membuat seribu candi. Nah sekarang bagaimana kampus-kampus atau kita menghadapi bapak, -bapak sekalian di buku revolusi industri yang keempat dikatakan bahwa gara-gara kemajuan teknologi tadi, 47 persen dari pekerjaan kita kenal ini akan hilang. Jadi lebih dari hampir separuh dari yang pekerjaan yang kita kenal akan hilang. Di buku Revolusi Keempat dikatakan misalnya yang akan hilang itu apa? Misalnya operator data entry, akuntan, pekerjaan administrasi, tadi bisa dengan dengan RPA ya, pekerja-pekerja assembly atau pekerja pabrik diganti dengan robot, dan bermacam-macam ya, di sini ada 10 pekerjaan yang akan hilang. Tapi ada juga 10 pekerjaan baru yang muncul yang tadinya belum ada, misalnya data analis, eh, ahli AI, ahli operation manager, software developer, marketing profesional, big data dan seterusnya. Jadi nanti silakan dibaca di buku eh, yang ta tadi saya sebut tadi ya di yang buku job eh, future of jobs ini, ini. Bukunya ada di internet bisa di download gratis. Nah artinya apa? Eh, ini karena tadi pengaruh dari revolusi yang keempat saya tidak perdalami karena waktunya ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika nanti semua pekerjaan itu diambil alih oleh mesin, apakah yang ada di film Terminator itu akan terjadi bahwa suatu saat manusia harus berkelahi, harus berperang melawan mesin? Kenapa? Sudah pekerjaannya diambil alih oleh mereka, dan nanti lama-lama robot itu pinter, ya bisa membuat dirinya cerdas, bahkan mungkin menyamai kecerdasan manusia. Apakah nanti di film Terminator itu akan terjadi bahwa akhirnya manusia harus perang melawan robot? Ya, Nah, para pakar ahli ahli mengatakan tidak terjadi seperti ini. Yang terjadi adalah yang disebut oleh Pak Rektor tadi Society 5.0 yaitu ketika manusia dengan mesin akan hidup bersama dalam suasana yang harmonis. Jadi apa yang dikerjakan oleh mesin silahkan dikerjakan oleh mesin. Manusia nggak usah kerjakan. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin dikerjakan oleh manusia. Apa saja yang tidak bisa dikerjakan, pembagiannya seperti apa? sampai nah, Bapak Ibu sekalian, Kira-kira nanti seperti ini, bahwa uh, bahwa sekarang yang terjadi adalah pekerjaan-pekerjaan uh, mulai dari low skill, mid skill, sampai high skill dikerjakan oleh manusia. Nah ke depan, maka pekerjaan yang sifatnya low skill maupun mungkin mid skill ini dikerjakan oleh mesin, oleh robot. Tugas manusia di mana? Tugas manusia adalah menjadi highly skilled innovator. Tugas manusia adalah melakukan, menciptakan. Kenapa menciptakan itu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin? Mesin itu tidak punya perasaan, tidak punya insting, tidak punya intuisi. Makanya dia tidak, dia tidak bisa mencipta, dia tidak punya perasaan, makanya dia tidak bisa mencipta. Manusia karena punya perasaan bisa sedih, bisa marah, bisa capek, bisa lelah, maka dia menjadi pencipta. Dia akan berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bisa menunjang kehidupannya. Maka manusia nanti harus berpindah tidak lagi melakukan low skill pekerjaan low skill atau mid skill tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang high skill di bidang programming misalnya sambil contoh nanti nggak perlu lagi seorang programmer yang bikin program kita cukup bercerita pada komputer komputer yang membuat program untuk kita karena apa membuat program itu bukan pekerjaan manusia membuat coding itu pekerjaan komputer gitulah misalnya contohnya nah sekarang kampus kita bagaimana ini bagian terakhir bagaimana kampus-kampus menghadapi ini dan menciptakan highly skill innovator. Kampus-kampus harus berhenti menciptakan tenaga dengan low skill, mid skill, apalagi low skill. Kampus-kampus harus bergerak menciptakan tenaga-tenaga yang highly skill. Nah, seperti apa? Jadi tenaga yang atau innovator yang high skill itu harus memiliki tujuh karakteristik ini: punya ketangkasan, punya daya inovasi, kreatif, bisa mengantisipasi dan bertindak cepat, bisa melakukan Mau melakukan eksperimen dan mencoba sesuatu yang baru, mindset yang terbuka, dan kemampuan membentuk jaringan dengan sesamanya. Nah, ini hanya bisa dimungkinkan kalau kita baca buku berikutnya. Jadi menarik di buku Revolusi Industri itu ada tiga buku yang sangat penting. Pertama buku Revolusi Industri keempat sendiri terbit tahun 2016. Kemudian kemudian buku kedua namanya Future of Jobs ini terbit tahun 2017. Dan buku ketiga yang penting untuk kampus-kampus untuk kita para pengajar adalah tahun lebih terbit tahun 2018 judulnya Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution atau bagaimana membangun manusia di revolusi industri yang keempat. Intinya di buku itu dikatakan Pembelajaran harus terbuka, jadi pembelajaran itu tidak hanya ter ter berdasarkan textbook saja, dari... kalau mengajari murid untuk belajar, maka dirinya sendiri harus bisa belajar. Dan yang lain-lain. Dan yang lain, -lain ya. Nah, artinya berarti di dalam kampus harus ada transformasi lima. Ini mungkin kalau diseminarkan satu seminar sendiri. Transformasi sebuah kampus menuju kampus generasi baru. ya. Ada transformasi dari leadership-nya sendiri, bagaimana cara leadership, implementasi leadership. Kebetulan kalau Bapak Ibu nanti ke gramedia ada sudah saya dua, sudah buat bukunya ini Spiritual Leadership 4.0 adalah bagaimana para pemimpin terutama pemimpin pendidikan itu memimpin kampus-kampus masa depan silakan nanti dicari di gramedia. Kemudian yang kedua adalah transformasi dari cara suasana kampus sehingga terjadi omni experience transformation jadi terjadi blending antara pengalaman fisik dengan pengalaman digital. Sekarang kan terpisah seolah-olah kalau kita belajar pakai Zoom dengan belajar tatap muka terpisah, ini harus disatukan. Yang kedua adalah transformasi informasi, bagaimana informasi digunakan betul-betul untuk e, pengambilan keputusan sebagai contoh. Misalnya begini: dengan adanya data dari mahasiswa, dengan kemudian menggunakan machine learning, kita bisa lihat seorang mahasiswa ini, kira-kira kalau dibiarkan saja, mungkin semester tiga dia akan drop out, maka kita harus lakukan treatment tertentu. Atau seseorang ini ternyata bisa di... Sehingga tiga setengah tahun bisa lulus. Nah, ini dengan data analitik yang dari data yang ada di kampus kita, kita bisa gunakan. Kemudian yang keempat adalah operating transformation, jadi mencari revenue stream yang baru. Dengan adanya teknologi, pendapatan tidak hanya, tidak, tidak hanya harus dari SPP saja, kalau bisa SPP itu ditekan menjadi komponen yang sangat kecil, mungkin 30 persen, 40 persen. Yang 70 persen harus pendapatan dari sumber-sumber yang lain. Nah, dengan adanya teknologi ini, revenue stream. Harus kemampuan untuk bekerja sama, fleksibel, kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan digital atau digital literacy, ya. kemudian kemampuan mengelola knowledge. Ini, ini juga karena panjang, jadi saya agak percepat. Sehingga nanti kampus-kampus kita bisa menuju ke arah yang merah ini, menjadi digital. Kalau sekarang kan banyak kampus baru digital competence. Dosen-dosennya atau stafnya baru bisa menggunakan komputer nah itu paling bawah tapi is oke okay. ya kita mulai di situ kemudian kita harus meningkat ke digital literacy, yaitu menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan semua proses belajar mengajar tadi pak rektor mengatakan ada tridharma tadi bagaimana tridharma bisa didukung dengan uh, teknologi digital nah yang paling akhir yang puncak adalah digital transformation yaitu menggunakan uh, teknologi digital secara inherent di dalam proses-proses kreatif dan inovasi yang kita lakukan ini uh, puncaknya nanti Nah, Bapak-Ibu sekalian, revolusi yang kedua adalah akreditasi. Banyak sekarang kampus-kampus itu akreditasinya hanya sekedar kalau sudah dapat dari ban, dapat A, dia senang. Padahal akreditasi yang penting bukan di situ. Akreditasi yang paling penting sebenarnya dari masyarakat dan dunia usaha. Apakah lulusan kita diterima bekerja dengan cepat? Apakah lulusan kita kalau melamar kerja dapat gaji yang bagus? Sambil contoh ada salah satu kampus di Jakarta, karena ini direkam jadi saya nggak bisa sebutkan namanya, A, sang kampus swasta di Jakarta akreditasinya C. Akreditasi barnya C, tapi lulusannya ketika bekerja di Bukalapak, di Gojek, di Traveloka gajinya minimal 30 juta. Sementara ada kampus yang akreditasinya A, lulusannya kalau kerja di perusahaan-perusahaan yang lain itu ya, paling-paling gajinya hanya 5 juta. S1 ya ini S1 ya. Jadi ada di Jakarta itu kampus-kampus yang lulusan S1-nya gajinya sudah 30-40 juta. Nah, ini kenapa? Karena dunia usaha itu mengakui mereka. Dia dunia usaha sekarang malah tidak lagi peduli banyak tidak peduli pada akreditasi bank. Ya, bank itu memang kita perlukan karena ada undang-undang ya kita penuhi ya. Tapi dunia usaha sekarang sudah mulai banyak meninggalkan itu. Bahkan di Amerika itu trennya adalah tidak lagi lihat ijazah S1-nya dari mana. Yang diakui adalah sertifikat. Nah, itulah yang terjadi di Google, Microsoft dan sebagainya. Mereka kalau terima pegawai mau S1, S2, S3 nggak peduli mereka. Tapi yang dipentingkan adalah sertifikat kompetensinya apa di Indonesia beberapa perusahaan besar termasuk waktu saya di Telkom kemarin Telkom juga sudah mau mulai itu meskipun tidak semuanya baru eksperimen 20% dari tenaga pekerja baru itu tidak lihat ijazah ijazahnya lagi yang dilihat adalah kompetensinya saja tapi kalau ini berhasil saya kira Indonesia 2 3 tahun 4 tahun 5 tahun 10 tahun yang akan datang akan meninggalkan ijazah paradigma ijazah. Nah, yang ketiga adalah revolusi dari cara mengajar. Bapak-Ibu sekalian, ini juga kebetulan bukunya sudah ada. Nanti kalau Bapak Ibu uh, ke Gramedia cari buku, judulnya Revolusi Mengajar, karangan saya ini. Ya. Di mengajar masa depan itu kita harus sangat akrab dengan menggunakan lagi adalah, nah ini mungkin kelas-kelas masa depan akan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kelas-kelas kita akan, ruangnya akan makin kecil, ya karena mahasiswa mungkin ada yang belajar di kelas, ya, ada yang belajar di rumah, bebas. Jadi mahasiswa boleh memilih, wah saya mau di rumah aja belajarnya, atau saya mau belajar di kafe, atau saya mau belajar kuliahnya hari ini, tapi saya maunya belajarnya nanti malam boleh. Jadi harus bebas ruang dan waktu. Maka ini saya ambil ini adalah foto dari kelas-kelas dari uh, di Barcelona ya di sebuah business school di Barcelona. Kemudian belajar juga tidak hanya dari textbook. Sekarang kan banyak dosen tuh andalannya itu semualah yang hal yang baru ada di sana. Tapi memang karena kenapa kita harus punya digital literasi karena di sana yang yang nggak benar juga banyak gitu ya. Tapi kalau kita memiliki digital literasi, kita bisa melakukan assessment mana yang benar, mana yang salah. Tapi intinya adalah sumber belajar itu jangan hanya dari textbook saja. Nah, <tuh> yang penting adalah menggunakan teknologi eh, pendidikan ya. Eh, ini saya nggak usah masuk dalam. Yang keempat adalah revolusi dari cara mahasiswa belajar. Sekarang ini mahasiswa kan belajar kan kayak dari zaman abad ke-18 sampai sekarang masih sama, yaitu duduk di bangku, kemudian dosennya di depan kelas ngajar. Itu pada zaman sekarang mahasiswa kalau kita tanya sudah nggak mau dia belajar seperti itu. Jadi belajar harus berubah. Jadi kenapa? Karena anak-anak sekarang ini punya karakteristik seperti ini. Ada ada delapan karakteristik, maunya mereka bebas, maunya bermain, maunya ekspresif, nggak mau kalau cuma terima saja, nggak mau nunggu, maunya cepat ya, maunya mencari bukan dikasih tahu, maunya mengupload bukan download, maunya interaktif dan maunya kolaboratif. Untuk menghadapi generasi yang seperti ini, maka pembelajaran harus kita balik. Kalau dulu kita pembelajaran menggunakan taksonomi belum ya, pertama harus diajari ingat-ingat dulu, kemudian mengerti, jadi menghafal, mengerti, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, baru menciptakan. Nah, pembelajaran harus dibalik nanti. Kenapa? Karena kalau kita mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisa itu namanya low order thinking. Kita harus mulai dari high order thinking. Masih ingat tadi tugas manusia adalah menciptakan. Maka kita harus mulai dari create dulu. Jadi jangan sampai misalnya ada mata kuliah mahasiswa disuruh menghafalkan definisi, menghafalkan rumus. Menghafalkan rumus definisi itu kerjaan komputer bukan kerjaan manusia. Tapi manusia kerjanya menciptakan bagaimana rumus-rumus tadi punya hubungan satu dengan yang lain. Nah ini nanti implementasinya dalam kurikulum. Kurikulum kita ini kebanyakan kampus itu mengikuti taksonomi Bloom yang biasa. Jadi mulai dari ngapalin dulu, ya, kemudian mengerti, eh, mengerti, baru memahami, ya, baru kemudian menerapkan. Termasuk ujian-ujiannya juga begitu. Soal, soal ujian kita kebanyakan seperti itu, ya. Padahal harusnya menciptakan mulai dari atas dulu. Nah, pembelajarannya adalah menggunakan gamification. Kenapa? Karena anak muda sekarang tuh mainnya senangnya main game. Tapi gamification bukan berarti kuliahnya main game ya, tapi kuliah dengan suasana yang menyenangkan seperti main game. Makanya pembelajaran on demand, pembelajaran classroom yang dibalik ya atau pembelajaran blended ini menjadi penting di masa depan. Nah, itu semua bisa terjadi kalau kita bangun namanya smart campus. Jadi kalau USU akan membangun itu semua, maka syarat pertamanya adalah usul dibangun menjadi smart campus. Banyak orang mengatakan smart campus itu kampus yang pakai IT di mana-mana. Salah, Bapak-Ibu sekalian. Tidak harus, smart campus itu tidak harus uh, IT-nya canggih-canggih. Tapi bagaimana mengelola kampus secara cerdas. Itu yang penting ya. Apa cirinya? Yang pertama adalah, mahasiswa bisa mendapatkan uh, feedback dari di mana saja dan kapan saja. Feedback dari belajarnya. Kemudian, artefak Pembelajarannya masih... Jadi kampus itu kalau kita lihat, itu belajar. Itu kampus generasi 2. Sebagian besar 99 kampus kita masih generasi 2. Kampus generasi ketiga adalah kampus di mana memungkinkan mahasiswa belajar di mana saja dan kapan saja. Materi pembelajarannya kaya, bukan hanya sekedar textbook, ada video, ada uh, suara, ada segala macam ada di sana. Materialnya kaya sekali. Kemudian jaringan terintegrasi, pembelajarannya tidak harus tatap muka, bisa di mana saja, kapan saja. Nah, ini kampus generasi ketiga. Ada di Indonesia beberapa kampus yang sudah masuk ke generasi ketiga ini. Saya nggak tahu mungkin Amikom sudah masuk ke generasi ketiga ini ya. Uh, tapi kampus kita kebanyakan generasi dua. atau mungkin dua setengah atau 2,8 adalah gitu ya. Saya usuh nanti masuk ke mana ini ada alat ukurnya soalnya. generasi keempat adalah yang memungkinkan mahasiswa belajar kapan saja di mana saja dengan konteks ...antara manusia dengan mesin ini sering belajar mesin belajar dari manusia, manusia belajar dari mesin. Sehingga pembelajarannya sangat personalis. Kalau sekarang kampus generasi 4 itu masih belum personalis. Misalnya seseorang yang gaya belajarnya auditory, ya kalau dosennya itu kinestetik, ya terpaksa dia menerima materi yang cara delivery-nya kinestetik. Padahal tiap orang beda-beda. Jadi bayangkan di kelas kita ada mahasiswa 25 orang, itu kan ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual. Kita ajar dengan cara yang sama. Maka kalau cara mengajar kita visual, yang auditory dirugikan kalau cara ngajar kita auditori, maka yang kinestetik dirugikan. Nah, pada kampus smart campus, kampus dan ini sangat personalis. Mahasiswa bisa meracik kurikulumnya sendiri, meracik pembelajarannya sendiri di bawah bimbingan fasilitasi dari dosen dengan bantuan teknologi-teknologi tadi. Nah, bapak sekalian, itu saya kira mengakhiri apa yang saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan tadi nggak menyita waktu Prof. Yanto. Uh, terima kasih dan uh, saya kembalikan ke uh, operator. Tapi izinkan saya juga kembali menutup apa namanya uh, presentasi ini juga dengan dengan pantun ya. Jadi Sunan Kudus pergi ke Medan pakaian putih sangatlah bersih. Wassalamualaikum saya aturkan disertai ucapan terima kasih. Prof. Opim, terima kasih. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Marsudi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita akan masuk ke presentasi yang kedua dari pembicara kita yang sudah kita tunggu-tunggu juga, Profesor Muhammad Suyanto untuk menghantarkan diskusi kita pada siang ini. Uh, mengingat waktu sudah hampir pukul 11 uh, Mungkin kita bisa lebih uh, uh, ringkas dalam pemaparan okay, Sehingga nanti uh, lebih banyak ruang untuk uh, berdiskusi okay, Jadi mungkin uh, 45 menit untuk diskusi barangkali Silakan Prof okay. Terima kasih Prof Bapin Salim Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Pak Rektor Pak Mulyanto Amin dan Bapak Wakil Rektor yang saya hormati uh, Ketua Sekretaris Majelis Wali Amanat juga Ketua Sekretaris Dewan Guru Besar dan Bapak Ibu sekalian yang nggak bisa saya sebutkan. Uh, satu persatu, dan bos saya, Prof. Marsudi, karena saya berdua itu terlibat di Asosiasi Advokasi. Ya, beliau ketua umum di Jakarta, saya di Jogja. Ya, jadi, anak buahnya beliau, saya. saya langsung saja akan bagikan PowerPoint saya, dan saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Marsudi karena sudah dijelaskan. Jadi, saya akan ngebut supaya Prof. Opim Salim benjut. Ya. uh, the, kalau Prof. Marsudi itu lulus dengan predikat kumlot, kalau saya lulus dengan predikat kumlot. kreatif terima kasih oleh Republika dikasih penghargaan oleh Pak Erick Thohir tokoh perubahan karena membawa film animasi Indonesia mendunia kemudian oleh majalah Suara juga dikasih penghargaan nah ini jadi dan satu adalah presiden kita Pak Jokowi Pak Jokorder tetapi mengapa Pak Yanto terpilih jawabannya sangat jelas paling ganteng ya kan nah ini tadi sudah disebutkan jadi kita targetnya Indonesia Emas Ekonomi kita pada posisi empat dunia, nah, itu yang ingin kita capai, dan lewat digital, intinya menggunakan teknologi untuk memberikan nilai. Jadi yang namanya services, melayanan. Kemudian dari tadi sudah dijelaskan juga, IT agility menjadi business agility. Dari information menjadi innovation. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Jadi tadi juga Prof. Marsudi menyebutkan revenue stream. Nah ini yang harus saya kebut terus. Jadi memang harus transformasi atau revolusi. Saya setuju dengan Prof. Marsudi. Jadi Uh, the second generation university tadi disebut prof kita kalau bisa the fourth generation university kalau mau nih Ya inilah salah satu revolusi kita seperti apa kalau the second oh iya yeah, ya yeah, seperti biasalah standar kalau the fourth itu education seperti dijelaskan prof Marsudi educationnya dan open innovation jadi saya akan titik beratkan pada open innovation untuk menghasilkan revenue stream yang disebutkan oleh Prof Marsudi tadi terus mahasiswa kita tidak kalau kedua profesional scientist begitu generasi keempat mahasiswa itu harus kita siapkan ditambah entrepreneur dan artist karena inilah anak-anak sekarang dia bisa ciptakan uang luar biasa ya seperti Mas Nadi Mas Menteri kan entrepreneur dan artist lah dan Uh, ekosistem kalau Amikam seperti ini. Jadi nggak usah saya jelaskan. sisi ekonomi. Ini yang diharapkan mahasiswa jadi scientist, profesional, ditambah entrepreneur dan artis. Ini universitas generasi 4 ke situ. ya. Ini kita punya inkubator, ya udah mahasiswa aja sudah ada yang dibiayai sekitar 1,5 juta US dollar di, di Amicom. Jadi mohon nanti silahkan. Jadi ini pengalaman dari Amicom. Saat ini bagaimana alumni entrepreneur 29 persen. Ya. Kalau Princeton itu 11 persen, Harvard 13, MIT 15, Amicom 29. Lebih tinggi dari MIT. Tapi kita masih bertarung rame dengan Stanford University. Nah ini yang yang kita kejar. Cita-citanya bisa mengalahkan Stanford alumni entrepreneurnya. Nah itu apa seperti yang disampaikan Prof. Marsuti, arahnya ke entrepreneur yang digital. Ya. Karena itulah uangnya besar sekali ya. Tadi sudah disebutkan Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan sebagainya. Nah, ekosistem yang kita bangun seperti ini ya kan. Jadi company-company company ada universitas dan ada dua yang penting. Kerjasama dengan siapa? Karena kita open innovation. Yang bersama dengan Silicon Valley, yang kedua dengan Hollywood, dan tadi Prof. Marsi menyebutkan yang ada termasuk Pak Rektor tadi adalah dengan company tadi yang top ada di New York di pusat uangnya. Jadi bagaimana perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan company company yang ada di sini? Kita harus bersama-sama. Nah, ini yang menarik, yang paling baru ada yang namanya World University with Real Impact. Nah, jadi ukurannya bukan QS lagi. Ini ya. Dengan industri application, aplikasi industri. Jadi Prof Marsudi, jadi universitasnya harus mulai berpikir ke sini. Ukurannya bukan akademik berbasis skopus, tetapi berbasis pada real impact ya. Pada dunia nyata kata Prof Marsudi tadi ya saya sebutkan. Nomor satu namanya Minerva School ya. Ini menarik Bapak Ibu sebaiknya dibuka baru MIT, Stanford itu menyusul. Nah, ternyata dari top 50 dunia itu ada satu dari Indonesia. Ini menurut saya sangat menarik. Dan dari Indonesia itu namanya Universitas Amikom Yogyakarta. Bangga juga, saya nangis, Prof. Ya. Karena nggak menyangka kita masuk top 50 dunia dari industry application. Nah ini, jadi Amikom ranking 33 dunia dari industri application. Inilah universitas yang akan datang. Jadi tidak lagi basisnya skopus, tapi pada real impact. Dampak langsung pada masyarakat, pada industri. Ini yang kita harus bangun universitas kita. Nah, jadi kalau PJJ, tahu sudah jelaskan. Jadi dari sini pun kita bisa dapat revenue stream. Dengan seperti ini kita bisa menarik ya mahasiswa asing. Nah ini kami masih ya karena diktinya sendiri ya masih terlalu keceng aturannya harapan kita dilonggarkan supaya kita bisa untuk mahasiswa kita di pasar internasional nah ini kata Prof Marsudi tadi saya rasa ini salah satu revenue apalagi open innovation nah ini dosen-dosen ya nah, dosen dibantu mahasiswa ide dari USU ide dari luar negeri misalkan dikombinasikan co-creation saya ringkas saja punya pasar sekarang dan pasar yang akan datang punya pasar Indonesia dan pasar internasional nah, dosen harus berpikir ini ini kata Prof Marsud tadi ini revolusi ini ya kan dosennya juga direvolusi mahasiswanya direvolusi perguruan tingginya direvolusi saya rasa itu yang harus kita lakukan dan ini yang kita lakukan Nah, jadi misalkan kalau dari nasional, misalkan perusahaan di antara perusahaan itu kerjasama ya macam-macam. Salah satu aja ya kita sudah kerjasama dengan pemerintah Qatar ya kan. Kita membuatkan simulasi pesawat eh, kapal sekarang dipasang di shopping mall Doha Qatar. Nah ini. Jadi itu namanya open innovation. Jadi riset itu bisa menghasilkan uang. Ya. Ya kalau kita tak bocorkan sedikit ya, kita mengerjakan salah satu proyek terbesar karena direkam ya. Itu pertama saya digaji, kita digaji 5 m. Setelah itu kita digaji 12 m. Enggak kecil. Ini yang namanya open innovation. Nah, yang Oke. lebih besar lagi, ini yang saya kepengen bersama-sama, termasuk mengajak usuh, ya kan? Bagaimana kita manfaatkan yang namanya Silicon Valley. Juga dari ini juga bisa tetap diskokuskan. Ya kan? nah, sudah saya tanda tangani kemarin tuh sudah mau saya bawa ke Indonesia tapi ada pandemi sehingga nggak bisa. Mari kita bersama di sini. Seperti apa? Nah, Mudah-mudahan. I've started this company with the local. Ecosystem of Silicon Valley. We bring executives from all parts of the world to Silicon Valley to introduce them to new technologies in aviation and opportunities to transform their business in some incredible ways that they would never think about before. Being here and having gone through the program with you and meeting these companies, we actually see a lot more of the details involved. It's a new way of thinking. They gave us some insight. I was. Fast is blockchain uh, getting into and drive uh, this transformation in our company. There are a lot of opportunities out there. I'm not forgetful. Uh, experience. It was nice to see companies come in and sit down with you and literally, how can we help you? You can actually take a lot of these key learnings, these real details, real life situations, and try to synthesize that into something that would work for you. So if you want, your business is going to look like ten years from what kind of technologies you would like to use in order to transform your business. Let's connect and talk about how Silicon Valley Innovation Center can help you and your company. Ah, saya sudah. Maaf, ya maaf sekali Saya sudah bekerja sama dengan ini. Sebetulnya akan saya bawa dan tahun depan kita bisa bersama-sama untuk bisa kerja sama. Silicon Valley Conference in Bali ini siapa saja ini? Tadi yang dipresenta, dipresentasikan oleh Prof Marsudi. Jadi saya ingin bawa CEO-nya Microsoft, Google, Uh, ini PayPal, Salesforce dan oh perusahaan-perusahaan yang besar di Silicon Valley ya Supaya apa? Supaya investasi di Indonesia sehingga Indonesia bisa lari sangat cepat. Itu yang saya harapkan. Nah, uh, otomatis nggak cukup kalau seperti hanya ya, Amikom, USU atau mungkin melibatkan BUMN-BUMN ya, yang supaya ini investasi. Kalau kita mungkin levelnya yang ini, venture capital, karena kita punya inkubator, punya PUI, dan sebagainya. Tadi Prof. Amin kayaknya tadi ya. Nah, ini punya ini. Ini yang saya harapkan bisa datang ke Bali, tapi ya situasi belum memungkinkannya. di nah, itu yang dalam bidang teknologi ya, yang yang ingin saya gagas dan mudah-mudahan Tahun depan ini, karena kita pandemi situasinya, ya insya Allah. Yang kedua adalah, jadi saya memadukan tadi dari top itu adalah selain ada di Silicon Valley, ada di Los Angeles atau salah satunya Walt Disney. Nah, bagaimana ini? Maka saya sudah dengan Hollywood, ya kan? Nah, ini jadi inilah open innovation, contohnya ini ide eksternal, ya kan, dari Hollywood kerjasama dengan kita, ya. Kadang, -kadang seperti monster city, itu just five minutes, hanya lima menit saja. Saya bicara dengan uh, produser nah, ini, penting-penting bagaimana cara ngomong tadi. Prof Marsudi uh, mengatakan, "skill communication itu penting sekali, ya." ya sangat sederhana, saya untuk uh, ngomong dengan dia dalam lima menit. Uh, project bisa masuk ke, ke kita, ya. Nah, ini. ini External idea from Hollywood kemudian dikerjakan di Universitas Amikom lewat MSH Studio, termasuk cerita kita namanya Amir Hamzah, cerita Sumatera ini. Nah, ini kita kerjakan dengan bersama Hollywood. Nah, ini salah satu yang saat ini menang di Prancis sebagai out of competition, kayak gini yang dikerjakan oleh anak-anak mahasiswa tingkat akhir di Universitas Amikom dan ada anak SMK karena saya dengan Prof Marsudi itu membidangi advokasi ya kan asosiasi aliansi vokasi Indonesia nah, ini saya libatkan dan hasilnya luar biasa tapi tidak kita semua maaf ini kita lihat aja. When you write, who do you actually write to? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty? Hm, I like it. Come down, Anne. I'm waiting for you. Is he a boy from class? Of course. Who are you talking to, Anne? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. for all the world's problems. This secret apartment is going to be our hiding place. For every person we welcome, there's a good chance we are saving a life. You could use those characters in your head. You're awesome. He is looking for Anne Frank. Have you seen her? The truck. Do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul. What do you see, Peter? I see the Allied forces. They're coming to liberate us. And you I see angels, Peter. Ah, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah ah, sebaliknya ini kalau yang masih bisa dilihat ya, ini idea from internal, internal ideas from Amikom Creative Economy Park atau disingkat ASEP. Petal Surabaya disebut oleh Pak Rektor tadi, ya kan? Sekarang 80 persen Ajisaka, Keong Emas, Crescent Light. Seperti di Sumatera juga banyak ceritanya. Jadi itulah yang kita garap sekarang. Konsepnya dari budaya, story, desain dan sebagainya value karena digital tadi. Jadi value ya. Jadi co-creation platformnya kayak gitu seperti tadi kalau ini yang tadi dari Hollywood. Nah, ternyata Battle Surabaya adalah mendapat penghargaan internasional terbanyak film Indonesia ya. 29 tapi sebetulnya totalnya 40 ya, tapi yang bisa kita masukkan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian. Cerita Indonesia itu luar biasa tapi sayang ya, ceritanya kepotong sehingga nggak bisa mendunia. Dipoles sedikit sudah mendunia. Seperti di misalnya asal danau toba lah itu luar biasa legenda lubuk emas dan sebagainya ya kan tambahin dikit sudah bisa mendunia ya nah, itu, itu langsung saja inilah konsepnya bukunya ini sudah saya tulis seperti Prof Marsudi tadi nah, saya sudah diminta oleh Jill Adler itu produser Superman tolong Profesor buatkan saya empat sinopsis Just two weeks, it. <laughs> itu biasanya kayak gitu kan. Expel itu apa itu princess Manuhara. Reliefnya candi Borobudur ya. Harden tadi yang disebutkan Prof. Marsuti, Candi Prambanan. Ini sudah diminta ini sudah saya serahkan. Stray lutung kasarung, Water of Life dan sebagainya. Ini sudah saya serahkan ya oleh Jill Ether. Tapi karena ini live jadi belum bisa diproduksi ya karena pandemi. Ini kita partnernya, penulisnya Finding Nemo. inilah desainnya kayak gini, Battle Surabaya itu. kalau nah, ini Adi Shaka, Keong Emas, Timun Emas, Crescent Light, Amir Hamzah. Jadi, dan ini kerjasana saya juga harus katakan karena confidential dengan salah satu kesebelatan salah satu ternama di dunia. Saya tidak sebutkan ya karena confidential. Ya. Akira dan sebagainya, kita udah teknologinya Hollywood, modelnya kita udah ketemu dengan Nick Tamico, itu visual effect film Beauty and the Beast. Ini sutradara kita yang Marco Basalmo saya ketemu lima tahun yang lalu di Marseille de Film di Prancis. Dan saat ini kita sudah mau segera menandatangani dengan talent agency yang namanya CAA ini. Nah, berarti nanti mudah-mudahan di film kita akan muncul nama-nama bintang film kelas dunia. Ken Watanabe dan kawan-kawannya. Ya, ini saya pernah diundang ke keluarganya Clint Eastwood, ya. Nah, itu namanya Francisca Eastwood, ya. Nah, kemudian kita branding lewat festival ini saya kebut ya. Dan saya, inilah partner saya di Hollywood, ya, disebut Manu Gargi, Ya, kan, yang menjual film-film kita, dan kita diprotek oleh uh, Entertainment Lawyer, namanya Mickey Mearsen. Siapa? Dia adalah lawyernya Walt Disney. Ya kan. Kemudian, besar sekali pasar film dunia, tapi saya kebut saja. Uh, Indonesia nomor 16, sehingga sebetulnya menjadi gadis manis, ya kan? Uh, ini nomor 16 masih tetap meskipun krisis tetapi di film di masa yang akan datang seperti Prof Marsu tidak adalah digital. Saat ini sudah 76% digital. Bioskop mulai agak tolak nih. Jadi nah ke sanalah arahnya dan teknologinya juga teknologi yang basisnya artificial intelligence jadi saya sedang menulis buku untuk visual effect yang disampaikan kurang lebih seperti Prof Marsudi. Jadi sekarang wajah manusia itu sudah dengan artificial intelligence bisa. Filmnya Will Smith, judulnya yang disutradarai oleh Ang Lee itu Gemini Man itu Will Smith usianya 22 tahun. Nah itu. Fungsi dari artificial intelligence, nanti kapan-kapan bisa bicara. Nah, jadi, harapan kita revenue stream yang diharapkan oleh Amnikom, kalau bisa bandingannya ini N219, kalau bisa semua produknya Amnikom animasi lebih besar dari ini. Ya, nah, ini juga sama, yaitu 8 juta US dollar Ya, nah, ini Amir Hamzah, itu harapan kita juga seperti ini. Jadi, targetnya semua yang emas juga kayak begini. Nah, kita butuh bekerja sama untuk menyongsong apa? Ya. Nah, maaf ini. Nah ini jadi kita kepengin top 10 world creative ekonomi dunia dua dan 40 tadi top 5. Saya yakin kalau bekerja sama kita bisa bersama-sama. Oh, maaf ini. Nah, kalau sudah seperti itu Indonesia punya titik sebagai pusat film animasi dunia atau industri kreatif dunia kalau sudah seperti itu matur sembah nun, Prof Opin terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Profesor Muhammad Prianto paparan yang sangat menarik dan mendorong inovasi inovasi kita terangkai dengan apa yang telah dipaparkan tadi oleh Profesor Mar, Marsudi. Oke, mulai dari transformasinya sampai akhirnya kita eh, di hilirnya, Oke, bagaimana dari transformasi itu kita bisa eh, melakukan komersialisasi dan mendapatkan eh, income generating seperti yang kita inginkan tadi. Oke. Nah, kita akan masuk ke Sesi kita yang kedua yaitu sesi diskusi. Tanya jawab ada dua cara yang bisa kita ambil untuk ikut serta dalam diskusi ini. Yang pertama itu secara langsung dengan chat melalui raise hand, kemudian yang kedua bisa melalui chat. Jadi nanti kita akan buka beberapa sesi. Kita seperti yang kita inginkan tadi itu kita punya banyak waktu ini untuk diskusi sampai pukul 12 itu masih ada 45 menit. Jadi kita buka dululah sesi pertamanya untuk tiga orang yang pertama. Kami persilahkan. silakan Saya belum melihat adanya raise hand. Jadi chat juga masih belum ada. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menggali lebih dalam inspirasi yang bisa kita peroleh dari para Pembicara kita. Oke, okay, ada pertama ini di kolom chat okay. uh, Pak Emerson uh, Sinulinga. Uh, silakan Pak Emerson untuk mengajukan pertanyaannya langsung saja mungkin pakai audio ya. Silakan. mohon panitia untuk bisa mengizinkan mengizinkan kepada peserta untuk bisa membuka suara terima kasih kepada bapak moderator prof opim sangat menarik presentasi dari kedua narasumber Izin saya menanyakan kepada Prof. Muhammad Suyanto, Prof. Ini tadi ada Prof. sampaikan mengenai konferensi yang di Bali. Ya, kesulitan kita sebagai inovator, salah satunya adalah menggaet atau menindaklanjuti, ataupun memperkenalkan produk kita pada Angel Investor. Apakah ada kira-kira gambaran singkat dan apa yang nanti harus kita harapkan waktu kita menghadiri konferensi di Bali itu dalam rangka bisa engage misalnya dengan para angel investor yang ada di di pertemuan-pertemuan itu atau kalau tidak pun bagaimana kami bisa memperkenalkan produk kami kepada yang seperti innovation center yang di Silicon Valley tadi yang Prof sampaikan. Mohon izin Prof. Terima kasih. Ya. Sama -sama. Terima kasih. Kita sudah dapatkan dua lagi melalui Raise Hand, yaitu saudari Wahyu Dewi dari Ikhs, kemudian dari Suyanto yang ketiga ini, yaitu Suyanto Walidi. Silakan Ibu Wahyu terlebih dahulu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak. Salam hormat kami dari ITK Swiata Wisada Samarinda. Sebelumnya selamat uh, melaksanakan disnatalis untuk usul. Dan kebetulan kampus kami juga dua bulan lagi akan melaksanakan disnatalis juga. Ya, baik. Uh, Bapak menarik sekali untuk uh, materi saat ini, walaupun memang kami sejatinya tidak ada dalam bidang teknologi informatika, tapi karena melihat topiknya memang sangat bagus sekali, sehingga kami mengikuti. Jadi sebenarnya memang di ITK WHS ini uh, concern kami adalah kesehatan begitu. Nah, uh, tapi kami ingin mendapatkan pencerahan ataupun ide-ide uh, menarik dari para narasumber, terutama tadi Prof. Uh, Suyanto, ya, saya ingin menanyakannya. Uh, karena, kalau kita tahu bahwa memang transformasi digital saat ini memang sangat luar biasa dan memang bukan hanya pada bidang teknologi informasi juga, tapi di bidang kesehatan juga, memang seharusnya kita sudah bergerak menuju ke sana. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah awal kami untuk bisa mengembangkan? teknologi digital ini dalam pembelajaran di bidang kesehatan dan juga apa kira-kira peluang yang memang bisa kita kembangkan nanti ke depan untuk bisa memprioritaskan pada bidang teknologi digital ini dalam aplikasi di bidang kesehatan. Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang berikut Pak Suyanto Walidi, silakan. silakan di unmute dulu Pak suaranya Pak Suyanto suaranya masih belum terdengar masih posisi mute Oke, okay, terima kasih. Okay. Nah, tadi mohon maaf karena masih di-mute oleh host. Eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam sejahtera dan selamat siang, semangatnya semangat pagi Om eh, yang saya hormati eh, Pak Rektor USU, selamat ulang tahun biasa natalis Susu, mudah-mudahan semakin maju Universitas Sumatera Utara. Dan juga Prof. Okim, Prof Opim Salim serta kedua narasumber sahabat dan senior saya, jadi saya dapat link tadi dari Prof Marsudi. Terima kasih Prof Marsudi. Uh, in, saya tidak ingin bertanya, tapi ingin ikut sharing. Mungkin mohon nanti berkenan ditanggapi ke Prof Syanto. Ini namanya sama-sama Syanto -sama nih. Syanto. <laughs> jadi kalau kita manggil biasa kita namanya besan gitu ya, karena namanya sama. Uh, Prof. Marsudi dan Prof. Yanto uh, terkait dengan tadi, Prof. Kan Kementerian uh, dan juga badan administrasi Nasional itu uh, melihat di dalam perguruan tinggi itu tidak berbasis input, proses, dan output, tetapi lebih berbasis ke dalam outcome, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan akreditasi yang terbaik di dalam sembilan standar itu, sembilan instrumen akreditasi yang uh, terbaru itu adalah berbasisnya outcome. Nah, terkait dengan berbasis outcome ini Prof Suyanto, jadi bagaimana ke depan dan nah, Marsudi tentunya apa ya apa? ke depan perguruan tinggi ini uh, bisa berbasis outcome. Apa kira-kira infrastruktur dan resources yang harus disiapkan terutama di dalam perguruan tinggi ya kalau uh, perguruan tinggi swasta kalau mungkin kan mungkin Uh, inputnya sudah luar biasa dari pemerintah dan juga mencari muridnya juga tidak susah, gitu ya. Nah, ter terutama juga bagi dosen juga Prof. Prof. Suyanto, nah, dosen harus Tapi, terutama dosen-dosen yang karena... yang uh, mungkin dalam tanda kutip, quote an mungkin bukan milenial, gitu ya karena harus mengikuti perkembangan zaman ini. Saya pikir itu Prof mohon, mohon sharingnya. Jadi mohon izin ini bukan bertanya karena kawan kita masih bertanya kawan gitu ya. Tapi mohon sharingnya. Tapi yang jelas luar biasa Prof Suyanto kampus Amikom yang mendapatkan penghargaan 33 besar tadi dari 50 yang apa sihnya berapa namanya impact gitu ya. Impact faktornya itu luar biasa. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua pertanyaan dari Ikes uh, Wiyata Samarinda, mana kira-kira langkah awal yang harus dilakukan, gimana kira-kira peluang yang harus di bidang uh, kesehatan. Kemudian tambahan sharing dari uh, Pak Suyanto, uh, bagaimana ini? Uh, pencapaian berbasis outcome yang dicanangkan oleh Kementerian dengan 9 standar yang ada sekarang, kira-kira apa yang bisa didiskusikan di sini. Silakan, eh, baik dari eh, Prof. Muhammad Suyanto ataupun Prof. Marsudi, silakan saja untuk memberikan tanda. Pak. Silakan Prof. Yanto dulu. Oh saya dulu. Baik kalau gitu pertama bagaimana dari Pak Emerson. Terima kasih Pak Emerson. Jadi memang untuk sampai Silicon Valley itu memberikan investasi itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka cara saya tadi di PowerPoint saya itu bagian tengah itu saya lewat namanya. Silicon Valley Innovation Center. Jadi cuma rahasianya yang perlu saya beritahu, sebagian besar CEO di Silicon Valley alumni dari Stanford University. Nah itu. Pak Andri Kuno, partner saya ini juga alumni dari Stanford University. Jadi menggunakan perkawanan sebetulnya. Itulah. Makanya kita harus pandai bisa kalau investor itu kan angel investor itu kata kuncinya satu yang utama dalam jangka panjang perusahaan ini bisa diskalakan atau tidak ya nah, itu penting kira-kira hasilnya bisa besar atau tidak ya nah, itu paling tidak sebetulnya kalau Silicon Valley itu lima hal ya yang pertama sebetulnya masa depan tuh kamu yang ciptakan pasti dia akan bertanya Misalnya 10 tahun, 15 tahun, kamu sampai mana? Itu penting. Ya. Yang kedua biasanya adalah pasarnya unik. Kalau bisa sesuatu yang belum pernah ada, itu dia termasuk suka. ya. Jadi ini yang disebut dengan, pokoknya kalau ada istilah blue ocean strategy, ada pasar yang belum ditemukan oleh siapapun. Nah, ini, ini ini juga menarik bagi dia. Yang ketiga tadi ya kan, yang jelas teknologinya bisa diskalakan ya kan, uh, seperti Gojek, makanya namanya startup ya karena diskalakan supaya dia bisa menjadi unicorn. Ya. Kemudian yang keempat dengan seperti itu dia bisa mendominasi nanti karena belum ada produknya ya kan, maka ini yang disukai oleh Silicon Valley belum ada produknya mendominasi. Caranya hanya tiga mendominasi itu, ya versinya Silicon Valley. Satu yaitu dia itu harus ya networkingnya ini yang saya bisa kenal dengan Pak Andri Kuno butuh waktu dua tahun untuk untuk bisa tes kerjasama tanda tangan untuk membawa Silicon Valley dua tahun ya. Jadi bukan waktu yang pendek. Maka kalau Bapak Ibu nanti sudah kenal, mungkin kita bisa bantu ya. Ya, bantu karena partner atau kawan saya itu hampir semua CEO di Silicon Valley kenal. Dan tadi yang kedua dulu, yang kedua itu adalah skala ekonomi ya. Misalkan saya ambil contoh kalau Disney membuat film itu 100 juta US dollar kalau saya membuat film cuma 2 juta atau 10 juta US dollar. misalkan gitu ya, atau 10 sampai 7 US dollar. Nah, ini luar biasa. Atau 10 lah saya cari yang agak lebih besar. Ini sepersepuluhnya. /10 10-nya. Ini menarik bagi bagi investor apa Silicon Valley. Dan yang ketiga ya branding Jadi tiga itu untuk supaya kita bisa mendominasi. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab itu sebetulnya ada tujuh pertanyaan itu saja investor akan suka ya. Nah itu Pak, Pak Emerson. Nanti bisa diskusi lebih panjang lagi. Kemudian yang nomor dua dalam bidang kesehatan, saya rasa nanti Prof Marsudi ini yang yang akan lebih banyak. Memang kita ngerjakan beberapa proyek. Saat inilah adalah big opportunity. Banyak proyek-proyek kita, ya kan? Yang yang bidang kesehatan, macam-macam, ya -macam. kan? Ya tapi kadang-kadang kita itu sedihnya saling membunuh ya kan saya itu sudah support UGM tuh dengan genusnya itu ya tapi dibunuh oleh orang kita sendiri ini sedihnya memang sangat sangat bersedih saya ya terus terang sebetulnya saya kepengen ini maka karena Amikom punya perguruan tinggi banyak kamu harus beli kamu harus beli ini cara kita mendukung perguruan tinggi lain kalau punya riset yang inovatif ya tapi kadang-kadang riset inovatif itu dibunuh oleh kita sendiri. Itu yang sedih. Nah, nah harusnya pemerintah itu membela habis-habisan risetnya perguruan tinggi. Nek nah, pemerintah nggak mau bela, ya sampai kapanpun kita tidak akan maju. Harus dibela habis-habisan. Itu yang dilakukan oleh negara Cina. Ini direkam nggak apa-apa, Prof. Marsuti ya. Karena ini yang dibutuhkan. Ya kan? saya dengan Pak Rektor GM dengan timnya itu gimana Pak Yanto kita itu ditawari oleh BUMN karena akan bantu faktanya juga tidak sebetulnya yang dibutuhkan tuh ya malah dibunuh sendiri ya ini sedih oke itu jadi bidang kesehatan ini kan kayaknya kaitannya dengan kesehatan ini bagus sekali tetapi pemerintah tolong yang kayak gini itu ya dilindungi lah nah, ini permintaannya pada pemerintah Kemudian itu nanti Prof Marsudi ini Tapi kita proyek-proyek kita ya kan yang dikerjakan oleh perusahaannya di Amicom itu banyak sekarang bidang kesehatan, rumah sakit. Ini peluangnya besar sekali. Dengan senang hati. Nah, pembelajarnya bagaimana? Alinya Prof Marsudi ini ya. biar dijawab Prof Marsudi. Kemudian yang terakhir adalah berbasis outcome itu bisa saya Pak Suyanto ya. Memang arahnya arahnya kalau seperti QS kemudian Time Higher Education itu kan itu memang outcome tapi istilah mereka itu kalau saya ringkas adalah knowledge and technology transfer basisnya ya meskipun outcome basis menonjolnya ini tapi kalau yang saya sebut word university with with real impact itu sudah tidak lagi basisnya akademik, tapi dampak nyata pada masyarakat, dampak ekonomi itu lebih dipentingkan daripada hanya scopus, itu ngomongnya kayak begitu. Nanti bisa dilihat. Meskipun ya tetap aja Stanford, MIT ya tetap menonjol, tapi minimal ada satu dari Indonesia. Jadi itu, jadi memang Ukurannya itu masih menonjol di uh, apa ya akademik performennya dari sisi itu karya ilmiah. Tapi saya yakin dalam jangka panjang akan mendekati what university, with real impact. Karena itu langsung dirasakan oleh masyarakat, langsung berdampak ekonomi pada masyarakat, langsung bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau tidak berdampak ekonomi, bagaimana? visinya dikti mensejahterakan masyarakat yang nggak akan tercapai. Nah, jadi perguruan tinggi harus bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak ekonomi, nah, berbasis outcome, tapi tidak sekedar hanya knowledge and technology transfer, tetapi harus diubah menjadi real impact. Begitu. Monggo, Prof. Marsudi. Silakan, Prof. Marsudi menambahkan. Baik, uh, terima kasih. <tuh> yang pertama dari yang mengenai kesehatan tadi ya. Jadi sebetulnya namanya teknologi digital itu ada di semua aspek. Mau tadi Prof. Yanto kan banyak cerita mengenai entertainment. Tapi bidangnya lain juga ada kesehatan misalnya. Uh, ambil contoh begini. Tadi saya mau menggarisbawahi juga yang disampaikan Prof. Yanto ya. Ada teman-teman tuh punya ide begini, Prof. Mengumpulkan data dari pasien-pasien COVID kemudian treatmentnya apa, diobati apa, kemudian dengan machine learning kita bisa pelajari, kan, bisa melakukan, oh ternyata obat apa yang paling, itu ternyata juga nggak bisa diterima itu di bangsa kita ini. gitu loh. Yeah. Padahal teman ini, ini luar biasa, ini saya kira kalau misalnya diterima itu akan menjadi salah satu, jadi kan kita ini belum tahu ya sebetulnya apakah asitromisin ataukah yang lagi rame ini, vermectin ini sebetulnya kan sebetulnya dari pasien yang kan kita sudah punya 3 juta pasien ya, yang yang sembuh sudah lebih, lebih dari 3 juta kan mereka itu punya medical record. Nah, medical record ini kan dengan mesin learning bisa dipelajari ini. Kira-kira oh kalau misalnya komorbidnya itu gula, berarti cocoknya obatnya ini kira-kira yang sembuh gitu kan? Mesin learning bisa kan? Wong saya kalau ngajar data analitik itu kan ngajarin misalnya caleg misalnya caleg kalau mau jadi mau jadi ikutnya di partai apa di dapil mana itu itu bisa dengan dari pemilu-pemilu itu bisa dihitung ternyata gitu ya. Uh, itu kalau saya ngasih training di, di tempat lain lah gitu urusan polisian politik ya nah jadi kesehatan juga sama nah tetapi ide ini juga sama bro nggak diterima gitu loh jadi eh, saya nggak tahu apakah ya di sini kan katanya ada konspirasi obat dan sebagainya kita nggak tahu lah itu ya T tapi termasuk jadi itu juga saya juga sedih sebetulnya karya anak bangsa dengan ide yang luar biasa tidak tidak tidak, tidak, tidak diterima dengan alasan macam-macam alasannya yang tidak inilah kurang inilah akurasi dan sebagainya. <tuh> ini saya alami sendiri contohnya di bidang yang non kesehatan begini, Prof. Kita ini bangsa kita ini begitu banyak yang menggunakan Zoom. Kemarin Prof. Eko Indra itu melakukan survei itu menggunakan Zoom itu lebih dari 50 juta orang. Padahal produk Indonesia itu ada gitu ya. Ada you Meet Me yang pernah kita pakai zaman masih ingat nggak zaman PJJ ya, dulu tadi? Ya. Me itu sudah ada tapi ada lagi Cloud X punya Telkomsel tapi dicela terus ini sering putus sih surang ini jadi apa cacat sedikit aja itu kemudian langsung dibuang gitu nah, saya sebetulnya selalu katakan kalau lagi di acara-acara sebenarnya saya katakan kalau beli bela Indonesia itu nggak cukup harus bela dan beli Indonesia jadi seperti Perian tadi kalau nggak beli ya percuma jadi akhirnya apa yang terjadi sekarang You meet me yang pernah kita pakai 2010 itu mati prof sekarang nggak ada yang pakai yes. semuanya pakai semua, termasuk seminar ini pakai Zoom gitu pakai produk Amerika gitu padahal ada produk buatan bangsa sendiri banyak gitu nah eh, ya tadi karena produk kita itu tadi kurang sedikit aja celahnya luar biasa gitu Sinus kan mengalami nasib seperti itu kan kekurangannya dibandingkan dengan eh, PCR mungkin ada ini gitu tapi bukannya diberikan support diberikan, dibeli sehingga bisa berkembang, tapi malah dicela dan ditinggalkan. <laughs> ini kasus yang terjadi yang menjadikan di bangsa kita itu mungkin urusannya juga urusan kultur lah itu ya. Apakah apakah kultur, apakah apakah ada konspirasi saya nggak tahu lah. Tapi faktanya semua produk kita seperti itu. Jadi sambil tanya yang terakhir tadi ada teman-teman bidang kesehatan yang punya ide minta data dari 3 juta pasien yang sembuh ini. Kemudian kita lakukan mesin learning di sana, melakukan data analitik di sana. Sehingga kita bisa lakukan paling gampang itu kan eh, klasifikasi, oh kalau komorbid jantung ini, oh ternyata yang sembuh itu obatnya ini. Kalau komorbid gula itu ini. Kalau umur sekian ini kan sebenarnya dengan mesin learning semua bisa dilakukan. itu. Yang oleh manusia tidak mungkin dilakukan. Dokter sehebat apapun membaca 3 juta data dan kemudian melakukan klasifikasi itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh otak manusia. Komputer bisa, tapi ditolak, bro. Jadi lucu juga negara kita ini. Nah, jadi kembali ke e, kesehatan tadi, banyak sebetulnya aplikasi contohnya tadi misalnya bagaimana kalau Anda punya rumah sakit, dari data pasien rumah sakit Anda lah. Itu dilakukan machine learning kira-kira kemudian kita punya tipe ini kira-kira e, orang kalau tipenya begini kira-kira obatnya -kira begini. Wong saya saya katakan namanya dukun itu. Dukun itu sebenarnya sudah menggunakan data analitik loh dukun itu kalau yang datang kira-kira orang umur 45 tahun, tamanya kucel ibu-ibu, oh pasti urusannya jodoh. Pasti suaminya selingkuh ini. Jadi belum ngomong, dia sabar ya Bu, memang lelaki begitu, tuh kita kaget kan. Oh, ini Pak Dukun kok tahu, sebetulnya dia pakai mesin learning itu. Tapi sederhana gitu. Jadi, atau dalam istilah kerennya statistik lah, kira-kira gitu. Nah, ini yang bisa digunakan di kesehatan. Yang kedua adalah dalam pembelajaran banyak teknologi pembelajaran. Tadi saya coba cari-cari filmnya belum ketemu. Contohnya, nanti bisa dicari sendiri di, di uh, YouTube. Itu ada produk Microsoft namanya Holo, H-O-L-O. -O. Dengan Holo itu kita bisa praktik membedah uh, pasiennya itu virtual gitu ya. Bisa uh, jadi sebelum kita membedah beneran uh, uh, pada body uh, fisik gitu ya. Kita bisa lakukan berdasarkan secara virtual dan itu banyak di sekolah-sekolah kesehatan di luar negeri digunakan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah aplikasi di bidang yang lain ya. Saya ambil contoh bukan kesehatan, misalnya pertanian. Karena kan uh, kalau Prof yang tadi sudah memberikan di luar biasa mengenai entertainment. Coba saya baik di bidang yang non entertainment, misalnya pertanian. Saya itu punya eksperimen ladang jagung 200 hektar di mana sudah menggunakan sensor IoT di sana dan petani-petaninya itu kita ajari mengendalikan IoT pakai HP. Jadi dia bisa memonitor jagungnya ini kalau kurang air, maka dia pencet tombol ini, maka keran airnya buka. Kalau dia sudah kenyang, maka keran airnya nutup. gitu ya. Kemudian eh, untuk peternakan, tadi saya sudah cerita di Boyolali, tetangganya apa dari Prof. ke atas sedikit itu, peternak-peternak di sana itu kita punya program banyak IKTP sapi. Jadi sapi itu dikasihkan sensor di telinganya, itu mendeteksi kondisi tubuh dari sapi tersebut, kesehatannya dan sebagainya. Karena apa sapi itu kan nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita. Jadi kalau dia kurang kurang gizi, dia nggak bisa bilang saya kurang gizi, tahunya kita kurus saja gitu. Tapi kalau kita deteksi dari aliran darahnya, kita tahu dia, oh dia kurang gizi. Nah ini contoh bagaimana itu digunakan di pertanian, di peternakan dan yang lain-lain ya. Termasuk di keuangan juga bisa gitu ya. Nah jadi intinya kalau kita masuk ke revolusi keempat itu intinya sebenarnya yang paling penting itu yang kalau untuk yang non IT itu dua hal. Yang pertama adalah mengerti tentang artificial intelligence. Enggak usah jagoan programming ya, enggak usah, tapi paham digunakan untuk apa? Karena nanti bisa diterapkan untuk apa saja, mau pertanian, mau eh, apa? peternakan, mau kesehatan, mau entertainment semuanya bisa. Yang kedua adalah tahu tentang Internet of Things (IoT). Dua, dua ilmu ini yang yang harus dimengerti oleh teman-teman yang non bidangnya non IT. Nah dengan karena itu saya di mana mana usul supaya dua ada mata kuliah dua ini di setiap prodi apa pun juga. Nah ini untuk memasuki dunia apapun ke dalam revolusi yang keempat. Bulan September nanti tanggal 7, itu akan ada seminar nasional mengenai revolusi industri 4 di bidang kesehatan. Silakan nanti join. Saya perlu. Ya, nanti bisa WA ke saya, nanti saya bisa kirimkan itu linknya. Jadi tanggal 7 September, hari Selasa. Khusus bicara mengenai kesehatan. Ada para pakar kesehatan yang akan bicara mengenai aspek kesehatan. Nah, saya jadi pembicara di sana. Nah, Prof. Yanto kemudian mengenai uh, standar itu. Saya itu selalu bilang begini, Mas Menteri ini kan bilang kita namanya kampus merdeka, tapi saya bilang bohong. Kampus kita masih dijajah. Dijajah apa? Peraturannya banyak. Sembilan standar dan sebagainya itu menurut saya adalah bentuk-bentuk penjajahan. Yang namanya merdeka itu. Apa sih merdeka itu? Merdeka itu berhak menentukan sendiri. Menentukan, jadi sambil contoh gini, kalau namanya merdeka itu eh, sederhananya begini, kalau saya mau pergi ke Jogja misalnya, eh, tempat Provianto misalnya, saya bilang sama sopir saya, depan belok kanan, habis kanan kiri, nanti masuk tol, tol keluar di eh, mana namanya tol di kalau ke Jogja keluarnya di tol Boyolali. Boyolali itu belok kanan. Itu namanya tidak merdeka sopir saya. Yang mas, merdeka jajah, itu kan, Iya, ya, yang namanya merdeka itu gini. Eh, Mas sopir, saya mau ke kampus Amikom. Terserah dia mau jalannya gimana, buat bagaimana. Saya tidur sampai ke kampus. Itu namanya merdeka. Nah, kita ini, pendidikan kita ini masih belum merdeka. Makanya saya selalu memperkenalkan term revolusi itu. Kenapa? Namanya Merdeka tidak pernah mungkin tercapai tanpa revolusi. Di seluruh dunia, namanya Merdeka apapun harus ada revolusi. Kalau tidak ada revolusi, tidak bisa merdeka. Makanya tadi saya pakai istilah-istilah revolusi itu bukan karena biar keren, tidak. Tapi saya selalu katakan, yang namanya Merdeka omong kosong kalau tidak ada revolusi. Jadi pendidikan juga begitu. Kalau masih ada sembilan standar, masih outcome, masih banyak per, apa, permen, dikti ini permen. Uh, apa namanya eh dirjen begini itu, itu tidak merdeka namanya itu dijajah dijajah oleh Kemendikbud gitu ya. Ini enggak apa-apa direkam ya. Saya memang mulut saya kayak anu kan suka suka asal namanya orang Jawa Timur begini. Jadi kita ini masih banyak dijajah. Jadi namanya merdeka belajar itu belum, kita belum merdeka. Namanya kampus merdeka itu maaf, belum kampus kita belum merdeka. Kampus Profianto itu sebetulnya sudah di pintu kemerdekaan itu cuman karena banyak aturan ya terpaksa kita ini ya tapi saya salut dengan Amikom itu. Amikom itu sebenarnya sudah salah satu contoh yang namanya kampus merdeka itu seperti itu. Tapi ya resikonya tadi saya ambil contoh tadi, ada kampus di Jakarta, yang menerapkan kampus merdeka pembelajaran, gara-gara itu akreditasinya C. Tapi lulusannya kerja di Gojek, gajinya 30 juta. Jadi yang bener, yang bener Gojek apa yang bener ban? Kan gitu kan? Nah sebetulnya yang bagus itu dua-duanya lah. Harusnya akreditasi juga bagus, masyarakat juga bagus gitu jadi itu Prof Yanto. Jadi menurut saya uh, merdeka dulu yang penting konsep merdeka ini harus diterapkan di semua hal ini. Uh, kemarin bahkan ada ada saya ada uh, uh, talkshow dengan Prof Pinradjit ada survei begini. Kalau nanti pandemi sudah berlalu, apakah penggunaan e-learning akan dilarang? Ternyata jawabannya dilarang. Coba gitu. <laughs> Jadi balik lagi ke zaman pahit lagi gitu kan? Jadi ini kita ini <laughs> tidak merdeka di situ gitu. Uh, itu se uh, Prof. Opin dari saya terima kasih. Hei, terima terima kasih. kasih Prof. Marsidi, Prof. Sianto. Mohon maaf, siap-siap sholat Jumat. Iya, <laughs> sepertinya uh, ada satu penanya sebenarnya Bapak Deliusar, tapi uh, mengingat waktu sholat Jumat itu di uh, daerah Jakarta dan Jogja sudah sangat uh, sangat mepet waktunya mungkin eh, kita harus tutup saja sampai di sini untuk diskusi lebih lanjut itu tadi sudah terbuka dari Prof Marsudi kemudian Prof Suyanto silakan eh, berdiskusi secara eh, daring okay. eh, kita ambil kesempatan merdeka ini untuk langsung menghubungi Prof Marsudi dan Suyanto tidak perlu pakai surat <arri leaked> jadi cukup eh, katakan mungkin peserta Webinar di USU, Wah, Prof. Marsudi langsung Wah oh, ini harus merdeka nih. Oke, apapun pertanyaan harus dijawab. <laughs> Mungkin itu dulu sebagai uh, tambahan dan penutup kita ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Marsudi dan Prof. Suyanto. Mohon maaf tidak bisa lebih leluasa karena uh, ya itu tadi tidak ada kemerdekaan waktu lagi juga. <laughs> kita harus tutup sampai sampai di sini. Uh, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu pembawa acara. Ya baik terima kasih Prof. Opin. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya dis sesi diskusi tadi, maka berakhirlah acara inspirasi USU pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama semua peserta, pimpinan USU, narasumber. Moderator pendukung acara dan pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara hari ini, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Warna merah tandanya berani, putih dianggap suci berseri. Sekian acara kita pada hari ini, Elak. saya Amalia mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bu MC. Prof. Kim, Prof. Sianto, Prof. Marsudi, Monijin, Li. Terima kasih, Okin, Prof. Shianto, Pro Shidi, Pro, Dan Terima kasih, Pro semua. Pro luar biasa. Nanti salam, salam sehat untuk usuh, untuk sukses Tuhan. semua. Selamat. Selamat. Terima kasih, Prof. Sianto. Eh, ini materi saya, saya... Di ya, Prof. Minta materi saya. Ya, di chat. Saya. Ini baru di mananya di chat Sebentar, baru baru Bu. Bu, jalan. Lagi, hai, lagi paling hai, menit lagi. hai, hai, enggak, nanti saya ah. ya sudah aja ya bro terima kasih bro terima kasih bro Untuk Jumat jadi